Oke, okay, sudah. Baik, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Sejat Miko SPAK MSI selaku dokter spesialis anak dan juga anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Selamat pagi Bapak Sejat Miko. pagi, ah, pagi. Mau tes audio saya bagaimana? Sudah baik Bapak untuk audionya. Bentar, saya mau cek slide saya bisa masuk apa enggak sebentar. Siap, boleh-boleh Bapak. Bentar. Tadi saya nggak bisa masuk soalnya saya udah di depan pintu dari jam 6 apa 8.45 yang ini Ini udah kelihatan belum? Belum ya? Ini belum. Belum terlihat Pak untuk Belum ya. Oke, screen, sebentar, ya? keluar lagi karena tadi okay. udah saya tutup lagi. Ya, audio audio bagus ya? Audio, audio aman ya? bapak sudah bagus. Nah. Tinggal untuk share screen ya pak ya? Nah, sebentar share screen dulu. Bapak untuk share screennya? Ya udah udah okay. kelihatan. Sudah pak, sudah aman. Oke, okay. aman ya? Enggak kepotong, pinggir-pinggirnya enggak kepotong, atas enggak kepotong? Iya pak, aman-aman. Ya? Oke okay. ya, baik, terima kasih Bapak sujatmiko Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong Esos MSI, yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Pramuka, Kakak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIP MAP Yang kami hormati para narasumber kita pada hari ini kepada Kakak Dr. Joko Mursito MSI selaku Kepala Pusdiklatnas Gerakan Pramuka. Kepada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPIT selaku juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Sujat Miko, SPAK MSI, selaku dokter spesialis anak dan anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Serta hadirin dan peserta webinar yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar pelatihan penguatan gerakan pramuka kedua, strategi komunikasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bagi gugus depan di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual di acara yang luar biasa pada kali ini. Senang sekali setelah tanya Alisa dapat memandu acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia sebelum memulai acara kita pada hari ini izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara agar acara kita pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif hingga akhir nanti. Yang pertama, ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute suara selama webinar berlangsung. Keempat, Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box zoom dengan format nama, underscore asal daerah, underscore instansi, underscore pertanyaan. Moderator akan menyampaikan kepada narasumber beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga dirangkum karena waktu yang kita miliki terbatas. Kelima, peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diinformasikan dalam chatbox dan hanya akan aktif selama Zoom berlangsung. Keenam, e-sertifikat akan diberikan kepada email yang terdaftar dalam absensi dan akan diberikan setelah webinar selesai. Peserta yang tidak mengisi absensi tidak mendapatkan e-sertifikat. Ketujuh, penyelenggara webinar tidak menerima pengaduan kesalahan nama dan identitas peserta di sertifikat. Satu sertifikat hanya berlaku untuk satu orang dan hanya dibuat sesuai database absensi yang telah diisi. Baik, itulah tadi hadirin tata tertib acara pada hari ini. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita dengarkan dengan saksama opening speech yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Pramuka, Kakak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIPMAP. Halo, selamat pagi kepada Kakak Bahtiar. Selamat pagi Kakak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Kakak Bahtiar. Jadi hadirin, Kakak Bahtiar merupakan Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Peramuka sejak tahun 2018. Sejak 1984 sampai dengan 2018, beliau menjadi perwira TNI dengan tugas terakhir sebagai Wakil Komandan Diklat TNI. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi Panglima Kodam 7 Wirabuana. Beliau juga pernah menjadi gubernur akademi militer dan pensiun dari TNI dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Baik kepada kakak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Bahtiar SIP kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Kaparnas yang seyogyanya pada acara kegiatan pelatihan penguatan, gerakan pramuka terhadap strategi komunikasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, terbatas bagi gugus depan sekolah, berhubung Kak, Kak Budi Waseso ada kegiatan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan sambutan dari Kak Parnas, Kak Budiwaseso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om um Swasti Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pramuka. Yang saya hormati kakak pimpinan Kwarnas dan Andalan Nasional yang saya hormati kakak Usman Kensong, saya ulangi kakak Usman Kensong Sarjana Sosial MSI selaku Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang saya hormati Kakak dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister Epidemiologi selaku juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kakak Profesor dr. dr. Sujatnika, SpA(K), MSi, dokter spesialis anak dan anggota komite penasihat ahli imunisasi nasional. Kakak-kakak, panitia dan moderator, hadirin dan undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan penguatan gerakan pramuka melalui video conference Zoom. Saya menyambut gembira acara ini sebagai bagian dari upaya kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan kepramukaan di dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau sering disebut juga dengan new normal. Tentunya, upaya memasuki babak baru setelah hampir dua tahun ini, kita terpaksa menghentikan banyak kegiatan karena pandemi COVID-19 yang makin menyebar ke seluruh wilayah dunia maupun wilayah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah dengan sigap Melakukan berbagai langkah-langkah penanganan dalam menghadapi pandemik tersebut, selain dari segi kesehatan, berbagai langkah juga telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemik yang menyebabkan kendala dan halangan di berbagai bidang. Gerakan pramuka sendiri telah ikut ambil bagian dalam membantu penanganan pandemik COVID-19, meskipun. Gerakan Pramuka bukan merupakan organisasi bantuan sosial atau sejenisnya, tetapi sebagai organisasi pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter bagi para anggotanya, gerakan pramuka menyadari mempunyai gerakan pramuka mempunyai satya dan dharma yang menjadi pegangan dan panduan para pramuka di dalam satya dan dharma pramuka tersebut secara jelas disebutkan bahwa semua pramuka harus siap membantu orang lain sekaligus mampu pula menjadi teladan bagi masyarakat itulah sebabnya ketika pandemi Covid-19 menyebar tahun lalu di lingkungan gerakan pramuka segera dibentuk satuan tugas penanggulangan Covid-19 yang dipimpin Komandan Satgas yaitu Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Satgas yang telah dibentuk di tingkat nasional segera diikuti pula dengan pembentukan satuan yang serupa di tingkat daerah cabang sampai dengan keranteng. Berbagai upaya untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilakukan hal itu sampai diperkuat setelah Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka memberikan arahan agar di lingkungan Gerakan Pramuka dilakukan dua gerakan penting. Pertama adalah gerakan kedisiplinan nasional yaitu agar para pramuka disiplin dan patuh pada protokol kesehatan serta sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, yang kedua adalah gerakan kepedulian nasional, yaitu agar para pramuka peduli dan menaruh simpati dan empati kepada sesama, terutama mereka yang terdampak akibat pandemik COVID-19 tersebut. Kakak-kakak dan para hadirin yang saya banggakan, kegiatan membantu upaya penanggulangan pandemik COVID-19 ini. Dilakukan oleh segenap lapisan gerakan pramuka, mulai dari para peserta didik, golongan pramuka siaga 7-10 tahun, sampai para orang dewasa dalam gerakan pramuka, yaitu para pembina, majelis, pembimbing, andalan, dan staf kuartir, khususnya bagi para peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah, terutama golongan pramuka siaga dan penggalang. 11-15 tahun, kegiatan membantu upaya penanggulangan pandemik COVID-19 dilakukan sesuai dengan tingkat usia dan pendidikan mereka yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal dimulainya pembelajaran tatap muka PTM, secara terbatas para peserta didik yang menjadi siswa di pendidikan formal diharapkan dapat menjadi teladan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Ketika mereka melaksanakan kegiatan kepramukaan, baik sebagai bagian dari ekstrakurikuler wajib maupun kegiatan di gugus depan-gugus depan yang berpangkalan di sekolah-sekolah, kepatuhan pada protokol kesehatan tetap harus diutamakan dan diperhatikan oleh para guru dan pembina pramuka masing-masing kepada seluruh peserta didiknya di lingkungan gerakan pramuka telah ada buku petunjuk penyelenggaraan kebijakan manajemen risiko dalam gerakan pramuka yaitu berdasarkan keputusan kuartir nasional nomor 227 tahun 2007. Prinsip utama yang harus dipegang adalah dalam setiap kegiatan kepramukaan adalah safety first. Keselamatan para pramuka itu adalah nomor satu. Meskipun ketika petunjuk penyelenggaraan itu disahkan belum ada pandemi Covid-19, akan tetapi hal itu tetap berlaku pula pada saat ini. Semua kegiatan kepramukaan harus mengutamakan pada prinsip safety first tersebut. Untuk itu, harapan kita bersama para guru pembina pramuka yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan atau menjalankan aktivitas gugus depan yang berpangkalan di sekolah harus dapat bertindak sesuai dengan prinsip tersebut. Dalam kaitan dengan ini, tentunya para guru dan pembina pramuka harus bisa mengambil situasi dan kondisi terkini di lingkungan sekolah dan gugus depan masing-masing. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana kebersihan, pemakaian alat pelindung diri seperti masker dan face shield serta kondisi lingkungan di sekitar sekolah dan gugus depan harus menjadikan perhatian kita bersama. Bila dianggap ada potensi yang membahayakan, tentunya para guru dan pembina pramuka harus mampu untuk menentukan apakah kegiatan diteruskan atau dihentikan. Kakak-kakak dan para hadirin yang saya hormati. Komunikasi antar semua pemangku kepentingan, guru, pembina pramuka, tokoh masyarakat di lingkungan sekolah dan gugus depan, serta para orang tua, siswa dan peserta didik pramuka harus terus-menerus dapat dilaksanakan secara intens dengan baik. Melalui komunikasi yang baik ini, diharapkan segala potensi yang dapat membahayakan tentunya dapat dieliminir atau dicegah dan aktivitas kegiatan kempramukaan dapat berjalan dengan baik harapan kita bersama. Masih banyak lagi yang dapat dilakukan untuk menjadikan kegiatan pramuka di lingkungan sekolah agar berjalan dengan baik yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan yaitu 7M ada kegiatan 3T, yaitu treatment, tracer, testing, dan treatment. Di samping itu juga harus memperhatikan juga DBC, atau durasi, ventilasi, dan jarak, dan banyak hal-hal lain yang harus kita lakukan. Jadi kata kuncinya adalah tetap waspada dan selalu patuh pada protokol kesehatan. Semoga upaya kita bersama ini tentunya menjadi amal ibadah dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian kata sambutan dari Kak Warnas, wabilai topik, wabilaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, Salam Pramuka. Baik, terima kasih kepada Kakak Bahtiar atas opening speech yang diberikan. Selanjutnya, Kakak-kakak dan Hadirin, marilah kita kembali mendengarkan dengan seksama. Opening speech kedua, yang akan disampaikan oleh Kakak Usman Kansong, selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini juga sudah hadir bersama kami, Kakak Usman Kansong. Halo, selamat pagi, Kakak. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Jadi, Kakak-kakak, Kakak Usman Kansong merupakan jurnalis senior. Yang kini menjadi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beliau lulus dari Universitas Sumatera Utara dan juga bergabung dengan Republika lalu ke Media Group. Kakak Uma, Usman Kansong saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Indonesia sembari mengajar di sejumlah perguruan tinggi. Beliau juga pernah mendapatkan undangan belajar di Inggris dan Amerika Serikat. Baik, untuk itu kepada kakak Usman Kansong, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera oh. untuk kita semua, Salam Pramuka. Puji syukur kita hmm. senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufik serta hidayah, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam satu tempat dan suasana yang penuh berkah, penuh rahmat, dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Budi Waseso yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Pramuka, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Bahtiar. Yang saya hormati Dr. Joko Mursito, selaku Kepala Pusdiklatas Gerakan Pramuka, yang saya hormati Dr. Siti Nadia Tarmizi, sebagai juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan dan Profesor Doktor Dr. Dr. Sujat Piko, spesialis anak dan anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, serta kakak-kakak gerakan Pramuka dari seluruh Indonesia yang saya banggakan, para peserta yang berbahagia, pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dan... Salah satu aspek yang mengalami penyesuaian adalah sektor pendidikan. Setelah sekian lama, kita harus belajar dari rumah. Saat ini, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas sudah dimulai kembali. Tentu, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, banyak hal yang perlu diperhatikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk mendukung seluruh kegiatan aktivitas komunikasi dan penyebar luasan informasi yang berdampak positif bagi masyarakat, salah satunya adalah penguatan gerakan pramuka dalam membentuk strategi komunikasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bagi gugus depan di sekolah-sekolah. Sebagai organisasi pembentukan karakter yang beririsan langsung dengan kegiatan di sekolah, Pramuka, khususnya gugus depan, memiliki peran besar dalam mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka. Kegiatan pelatihan hari ini bertujuan untuk memberikan penguatan, pemahaman, dan informasi terkait kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas kepada kawan-kawan pramuka khususnya gugus depan di setiap sekolah untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran yang aman serta nyaman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah saat pandemi sekarang ini kita membutuhkan kedisiplinan yang tinggi orang tua, guru, siswa, petugas di sekolah, lingkungan di sekolah Semuanya perlu mendapatkan pengawasan yang ketat untuk memberikan keamanan dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Semua harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Edukasi kepada orang tua, guru, dan siswa sendiri menjadi hal yang sangat penting ketika di rumah. Orang tua akan berusaha semaksimal mungkin untuk memproteksi anak agar tidak tertular. Sampai di sekolah, guru dan petugas pun melakukan protokol yang sangat ketat untuk menjaga anak-anak. Tetapi, kita harus ingat, ada beberapa kondisi lain yang perlu mendapat perhatian, seperti di perjalanan ketika berada di lingkungan sekolah atau menunggu antar-jemput bisa menjadi kemungkinan kita terinfeksi. Oleh karena itu, pemahaman yang sama, informasi yang sama dari orang tua, petugas sekolah, guru, dan siswa sendiri menjadi sebuah hal penting yang harus diselaraskan agar disiplin dan kita bisa menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Pembelajaran tatap muka terbatas tentu menjadi pengobat rindu bagi adik-adik di sekolah. Hal ini menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk peserta didik agar bisa belajar Secara tatap muka, berinteraksi dengan bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang lain secara tidak langsung kini sedang membentuk perilaku peserta didik untuk menjadi sosok yang disiplin, bisa menyayangi diri sendiri dan juga lingkungannya. Perlu bersama kita tanamkan bahwa perilaku peserta didik, perilaku orang tua, dan perilaku guru di sekolah berperan penting dalam mendukung keberhasilan program pembelajaran tatap muka terbatas. Saya percaya kegiatan yang selama ini dilaksanakan pramuka untuk mendukung kegiatan tatap muka terbatas akan semakin kuat dilengkapi dengan informasi terkini tentang program vaksinasi yang bisa membuat semua aman. Tentu dilengkapi pula dengan berbagai hal teknis yang bisa menjadi yang bisa menjaga dan melindungi semua yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya yakin anak-anak pramuka memiliki peran besar dan sangat penting untuk turut serta membuat masyarakat dalam hal ini peserta didik terutama dalam level sekolah bisa memiliki perilaku yang baik, bisa menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, serta menjaga ketertiban bersama pada level sekolah untuk mendukung program pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing langkah kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bilahi Taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Baik, terima kasih kepada Kakak Usman Kansong atas sambutan yang diberikan. Baik, kakak-kakak dan hadirin, kita beralih ke acara selanjutnya yaitu adalah acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita yang luar biasa. Namun, sebelum kita memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk dapat membacakan CV dari para narasumber kita pada kali ini. Narasumber kita yang pertama, adalah kakak Dr. Joko Mursito MSI. Beliau merupakan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka sejak tahun 2019. Beliau menulis beberapa buku tentang pendidikan dan juga kepramukaan. Kakak Joko Mursito merupakan alumni Universitas Indonesia dan selain menjadi pembina, beliau juga menjadi dosen. Halo, selamat pagi kami ucapkan kepada kakak Joko Fursito. Selamat bergabung kakak. Siap. Oke kakak, nanti kita akan dengarkan secara bersama ya kakak ya, pemaparan dari kakak Joko Mursito Oke baik. Oke baik, kepada kakak Joko MurSito kami persilakan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan dan salam pramuka. Pertama saya ucapkan terima kasih dan kebanggaan yang luar biasa kepada seluruh peserta uh, webinar kali ini, dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Keminfo yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan berkesinambungan untuk lebih me merangi corona yang sekarang baru saja uh, dalam era new normal, dan memang belum, belum bisa pulih seterusnya, e, izin untuk share ya, baik. Jadi, kami akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran pendidikan kepramukaan tatap muka. Di era pandemi COVID-19, ketika kita semua, dunia ini eh, mengalami suatu COVID-19, sebenarnya dunia ini sedang kehilangan gairah, kehilangan kekuatan untuk. Melakukan pendidikan secara offline, dengan demikian, untuk menanggulangi hal tersebut perlu adanya kedisiplinan yang luar biasa. Dalam hal ini, gerakan pramuka sudah memiliki modal sosial tentang kedisiplinan karena kita memiliki Satya dan Dharma Pramuka. Dengan Satya dan Dharma Pramuka, ini kedisiplinan bisa ditegakkan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Baden Powell bahwa kegiatan kepramukaan ini adalah kegiatan outdoor ya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan keluarga dan di luar kegiatan sekolah. Oleh karena itu, pendidikan kepramukaan ini harus disampaikan dengan empat H kata Baden Powell. Jadi yang pertama adalah harus mengacu kepada health. Ya. Health yang pertama adalah kesehatan jasmani dan rohani. Jadi semua bisa dilakukan di dalam pendidikan kepramukaan asal ada kesehatan jasmani dan rohani. Jadi yang kedua bahwa kegiatan kepramukaan harus mengandung kebahagiaan happiness. Ya, syarat happiness kata Baden Powell di dalam bukunya uh, Boy Scott yang mengatakan bahwa untuk happiness itu ada tiga syarat. Yang pertama adalah fun, yang kedua adalah peaceful dan yang ketiga adalah grateful. Jadi untuk bahagia itu harus gembira yang pertama. Gembira ini adalah dari kita sendiri. Ya, jadi bagaimana kita memanage hati kita supaya kita menjadi gembira. Dan untuk sehat kita juga perlu gembira. Oleh karena itu di dalam kepramukaan sering bertepuk-tepuk dan sebagainya. Ini adalah ekspresi suatu kegembiraan. Dengan, kegem dengan bertepuk ini akan menggetarkan seluruh uh, organ tubuh, saraf-saraf kita, dan ini juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Nah, kemudian syarat bahagia selain uh, funds juga peaceful, jadi harus damai. Sehebat apapun kalau kita selalu konflik, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi syarat untuk bahagia harus damai dan syarat yang ketiga adalah grateful syukur. Jadi happiness itu harus ada fun, peaceful dan grateful. Kemudian yang ketiga di dalam pendidikan kepramukaan harus ada produk, harus ada handcraft. Jadi apa saja yang bisa menghasilkan. Oleh karena itu kewirausahaan sangat dipentingkan di dalam gerakan pramuka. Dan yang terakhir yang tidak bisa ditinggalkan di dalam Pendidikan kepramukaan adalah helpfulness, yakni tolong-menolong. Ya, ini pendidikan di dalam kepramukaan. Nah, pendidikan di dalam kepramukaan mengacu kepada prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang pertama, prinsip dasar kita adalah iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kemudian, yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama. Manusia dan alam seisinya, dan yang ketiga adalah peduli pada diri sendiri dan yang keempat, taat pada kode kehormatan. Nah, untuk taat pada kode kehormatan, kita harus peduli pada diri sendiri karena melaksanakan kode kehormatan ternyata adalah yang paling berat di dalam pendidikan kepramukaan. Jadi untuk mengamalkan satya dan dharma pramuka ini sesuatu yang paling berat. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi eh, pandemi yang kita hadapi saat ini? Ketika terjadi covid, ya. jadi di sini akan terpuruknya ekonomi dunia di mana terjadi demand shock dan supply shock demand shock dan supply shock ini akan menimbulkan e, kerentanan mental kerentanan fisik dan kemiskinan dan akibatnya menjadikan cultural shock ada goncangan budaya jadi goncangan budaya ini harus disikapi dengan bijaksana dan baik kita harus bisa memetik apa yang dikendai Tuhan pada bangsa ini dengan adanya pandemi ini jadi kita bisa, harus bisa mengambil hikmahnya, diantaranya harus bisa hidup disiplin, kemudian hidup bersih ya, untuk menghadapi eh, COVID-19 yang juga belum usai. Ada suatu pertanyaan, kofadis gerakan Pramuka, Where are you going, gerakan Pramuka? Jawabannya, tentu sebagai gerakan harus tetap hidup dan bergerak sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan dengan menyelaraskan dengan dinamika sosial yang kita hadapi saat ini. Jadi gerakan pramuka tidak boleh berhenti sebagaimana yang dikatakan oleh Baden Powell, dia pernah mengatakan scouting is not just an organization but a movement. Jadi harus bukan bahwa kepramukaan itu bukan sekedar organisasi tapi adalah gerakan oleh karena itu harus ada gerakannya nah bagaimana menanggulangi covid di sini peran kedisiplinan ini sangat dibutuhkan jadi gerakan pramuka telah memiliki modal budaya dan modal sosial kita memiliki Satya dan Dharma. Dharma kita yang kedelapan adalah disiplin, berani dan setia. Ya, kemudian Dharma kita yang kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan Dharma kita yang keempat adalah patuh dan suka permusyawarah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan mudah-mudahan ini dapat eh, kita melaksanakan pertemuan tatap muka, dan kenyataan bahwa di beberapa gugus depan, ini kalau di Jakarta, ini sudah ada sekolah seperti Al-Haraki. Ini telah melaksanakan pertemuan tatap muka, dan ini pertemuan tatap muka ini luar biasa karena untuk SD dan SMP, untuk SD ini masih diantar oleh keluarganya. Jadi, karena tatap muka di dalam pendidikan kepramukaan itu hanya seminggu sekali. Seminggu sekali inilah dia diantar oleh keluarganya. Nah, jadi kondisi yang seperti ini akan bisa juga diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Artinya, keluarga itu bertanggung jawab atas kesehatan anak. Kuartir nasional, gerakan pramuka, sebagaimana tadi telah disampaikan dalam pidato Ketua Kuartir Nasional, dalam sebagai keynote speaker, kita telah membentuk uh, gugus tugas penanggulangan COVID-19, mulai dari Kwarnas, Warda, warcap, sampai ke kuartir ranting, bahkan dampaknya sampai ke gugus depan. Kemudian yang kedua, bersama uh, Kemenkes. Gerakan pramuka ini telah membentuk 3000 orang tracer dan baru saat belum lama ini ditatar dan mereka sekarang sudah diterjunkan ke puskes dan sebagainya karena eh, ketika seseorang yang terkena eh, Covid dan masih berkeliaran dan sebagainya ini harus dilacak di mana mereka itu berada dan sebagainya dan ini perlu eh, seorang tracer dan tracer ini harus jumlahnya cukup banyak, karena kalau tidak, kalau satu orang yang terkena ini akan menular kepada yang lain. Dan ini Alhamdulillah eh, Saka Baktusada Gerakan Pramuka telah membentuk 3.000 orang tracer yang sekarang telah eh, berada di seluruh Indonesia dan mereka membantu di Puskesmas dan juga di eh, Depes -des, Des yang ada. Nah ini selayang pandang kegiatan satgas penanggulangan covid gerakan pramuka jadi melakukan pembagian sembako kemudian melakukan penyemprotan penyemprotan adik-adik dan sebagainya kemudian e, membagikan masker dan sebagainya nah sekarang bagaimana tentang desain pembelajaran gerakan pramuka di masa pandemi ini tentu pendidikan kepramukaan Menyusun pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum, dengan melihat kemampuan peserta didik, dan perlakuan apa yang akan dikenakan kepada peserta didik dengan berbasis media. Kemudian, yang paling penting adalah memilih model strategi pembelajaran yang tepat, yang dapat dikembangkan, dan mencapai hasil yang diharapkan kita mengenal ada lima model pembelajaran. Jadi ada model pembelajaran yang berorientasi kelas, ya. Nah, jadi ini ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro, ya, yang dilakukan setiap dua jam pelajaran atau lebih dengan model assure, ya. Nanti ada model-model itu kami sampaikan. Kemudian ada model pembelajaran yang berorientasi pada produk. Model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, misalnya video, pembelajaran multimedia, pembelajaran multimedia pembelajaran, atau modul. Nah ini model ini dikemukakan oleh Hanevin and Peck. Kemudian ada model yang berorientasi sistem. Model desain untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem pelatihan kurikulum sekolah dan lain-lain. Contohnya adalah model Edi. Nah, pen, pendidikan kepramukaan menggunakan model yang keempat, yakni model pada masa Covid ini menggunakan model pembelajaran yang berorientasi prosedural, seperti yang dikemukakan oleh Dick dan Gary, dan kita tidak menggunakan model pembelajaran yang melingkar dalam modelnya Ken. Baik. Kita lanjutkan. Ya, ini pembelajaran model TIK dan Keri. Ada 10 langkah desain pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasikan tujuan. Ya, jadi proses pembelajaran ini harus aman, menarik dan menyenangkan. Lebih-lebih nah, di masa pandemi ini. Ya, apalagi pembelajaran yang lewat daring. Nah, ini akan sulit kalau itu tidak menarik dan menyenangkan. Yang kedua adalah melaksanakan analisis pembelajaran. Jadi pembelajarannya harus modern, useful, dan faithful. Ya, jadi faithful, taat pada kehormatan. Ini dikemukakan oleh Leslo Neji. Leslo Neji ini adalah Sesjen Wosem. Ya. Jadi ada tiga pilar di dalam pendidikan kepramukaan. Nah, kemudian di dalam pendidikan uh, model ini juga tingkah laku peserta ini diperhatikan. Jadi, di dalam pendidikan kepramukaan ini yang sudah dilaksanakan di dalam pelatihan-pelatihan agar aman. Ini karena kita adalah di alam terbuka. Jadi, sebelum masuk. Uh, ini semua peserta di perkemahan atau di kegiatan ini sudah dilakukan beberapa kali. Saya baru saja meninjau di Jambi di Sumatera Selatan dan juga di Maluku pada bulan eh, September kemarin. Ini peserta, ini sebelumnya di antigen dulu. Ketika hasilnya negatif, boleh. Demikian juga pembina dan panitia. Jadi selama kegiatan ini tidak diperkenankan keluar lo lokasi. Kalau terpaksa dia harus keluar lokasi, maka dia harus swab ulang. Jadi ini kita laksanakan juga terpaksa ada peserta yang keluar uh, karena dia menghadiri wisuda. Ya, kita ketika masuk kita swab ulang. Ini kita laksanakan ketika kami berada di Manado, ya belum lama. Artinya, pendidikan ini harus berjalan dalam kondisi yang aman. Nah, kemudian, e, di dalam pendidikan ini juga, kita harus tetap e, mengembangkan tujuan dan performansi. Jadi, bagaimana bahwa di dalam pendidikan keterampilan ini tidak sekedar terampil, tapi harus diisi dengan karakter. Jadi, oleh karena itu, pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di sekolah karena pendidikan kepramukaan merupakan ekskul eh, wajib, dan ini harus dilakukan di sekolah, baik mulai dari SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, pendidikan kepramukaan ini dipercaya oleh pemerintah untuk mendidik karakter bangsa ini. Namun, memang ada kesulitan bahwa tidak semua guru. Yang ada di sekolah itu bisa menjadi pembina pramuka. Oleh karena itu, ketika ekskul wajib, ini kita ada kesulitan bagaimana membuat tiga macam model program, yakni ada sistem blok, kemudian sistem aktualisasi, dan sistem reguler. Jadi, untuk membuat materi dalam sistem blok, kemudian aktualisasi dan reguler, ini akan sulit ketika guru-guru di sekolah ini. Belum menjadi e, pembina pramuka yang mahir. Ya. Kemudian, e, strategi yang kelima adalah mengembangkan butir-butir tes acuan patokan dan mengembangkan strategi pembelajaran di alam terbuka. Ya. Saya kira itu. Kemudian, bagaimana memilih materi pembelajaran, kemudian melaksanakan tes baik formatif maupun sumatif saya kira kalau perlu kegiatan pendidikan itu harus direvisi bahannya, disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat kekinian. Dan yang ke-10, mendesain evaluasi sumatik. Nah, dengan 10 prosedur tersebut, kegiatan kepramukaan tatap muka dengan modal sosial dan modal budaya satya dan dharma ini bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah maupun di luar sekolah karena pendidikan kepramukaan arah pendidikan non formal. Yang perlu dicatat bahwa pendidikan kepramukaan adalah pendidikan non formal di luar pendidikan keluarga dan di luar pendidikan sekolah. Nah, sekarang bagaimana pendidikan yang di dalam sekolah sebagai ekskul wajib. Jadi pendidikannya bisa saja dilakukan di sekolah. Ya, jadi pendidikan kepramukaan karena dia pendidikan karakter, maka bisa saja dilakukan di sekolah. Hal ini dilakukan di dalam sistem aktualisasi. Jadi aktualisasi itu bagaimana memasukkan masing-masing materi pelajaran Memasukkan karakter kepada setiap mata pelajaran. Nah, Indonesia akan menyongsong eh, tahun 2045. Indonesia emas. Bagaimana karakter Indonesia bangsa ini pada tahun 2045, ketika eh, karakter tidak diperhatikan di keluarga, tidak diperhatikan di sekolah, maupun diperhatikan di masyarakat? salah satu contoh di dalam pendidikan kepramukaan, paling tidak kalau kita bandingkan, saya juga sudah melakukan penelitian-penelitian, anak-anak yang ikut pramuka secara reguler ternyata lebih disiplin dibandingkan dengan anak-anak yang tidak ikut. Ini nampak kalau itu hujan, kalau upacara hujan Coba kalau misalnya adik-adik kita OSIS hujan bubar. Tapi kalau pramuka pas upacara di lapangan hujan, mereka tetap tegak dan tidak keluar dari barisan. Ini salah satu contoh yang paling mudah. Kemudian juga tingkat kedisiplinannya, bagaimana rasa kebangsaan pada di dalam pendidikan pramuka yang ditanamkan, bagaimana cinta tanah air dan cinta persatuan itu nampak. Kita lihat belum pernah ada di dalam pendidikan kepramukaan itu yang namanya tawuran ya jadi di dalam kepramukaan ini tidak pernah ketemu tawuran bahkan pramuka ini bisa menjadi perkat persatuan dan kesatuan bangsa dan ini kita terlihat pada peristiwa Poso dan juga peristiwa di Sampit ini pramuka turun di situ dan bisa menjadi perkat persatuan dan kesatuan bagi anak-anak Pramuka ini yang sangat luar biasa dan bisa mendamaikan ayah dan keluarganya, kakaknya yang sedang konflik. Ini melalui pendidikan kepramukaan, melalui contoh langsung. Jadi, ketika terjadi di Poso, ini anak-anak Pramuka ini berkemah di antara tiga di garis markasi, sehingga ketika ada anak-anak Pramuka, anak-anaknya teman-teman kita yang Kristen, dan anak-anak teman Islam ada di kemah itu maka terjadi gencatan, tidak jadi. Kemudian juga itu yang terjadi di samping antara Madura dan Dayak. Jadi disinilah peran pendidikan kepramukaan yang mencintai tanah airnya, ini perlu itu dibangkitkan di mana-mana. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, modal dasar disiplin ini adalah modal bangsa yang memungkinkan kita untuk tetap hidup dan untuk tetap bertahan dengan sebaik-baiknya, barangkali ini nanti kalau uh, dilakukan dialog, kita lanjutkan karena masih banyak uh, sesener yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih kepada kakak Joko Mursito Atas pemaparan yang diberikan kakak Tadi di mana kakak Joko Mursito menyampaikan tentang penjelasan tim Satgas COVID-19 Pramuka Nasional Dan juga dukungan Pramuka Nasional dalam penanganan COVID-19 Dalam menanggapi perubahan dan juga struktur sosial Nah peran Pramuka gugus depan di sekolah juga sangat luar biasa ya Tadi disampaikan oleh kakak Joko Mursito Baik kakak-kakak dan hadirin kita akan lanjut ke pemateri berikutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh kakak Profesor Dr. Dr. Sujatmiko Miko SPAK MSI. Baik, di sini sudah hadir bersama kami Kakak Sujatmiko. Halo, selamat pagi Kakak. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Baik. Jadi, kakak-kakak um, dan hadirin, Kakak Sujat Miko nanti akan menyampaikan tentang bagaimana kesiapan anak-anak dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas, ya. Dan uh, Kakak Profesor Dr. Dr. Sujat Miko SPaK, MSi merupakan seorang dokter spesialis anak dan anggota komite penasehat ahli imunisasi nasional. Beliau merupakan konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Dan juga merupakan magister sains psikologi perkembangan. Kakak Sujat Miko juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Anggota ITAGI dan anggota tim advokasi PBID. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Kakak Sujat Miko untuk dapat menyampaikan materi. Terima kasih, KMC. M <kuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang diwakili oleh Kak Dr. Bahjar S.I.P. Met. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan selaku Sekjen dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Yang terhormat Kak Usman Kansong S. SOS dan Mas MSI Mas sebagai Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Menkom Info. Yang terhormat Kak Joko Mursito, Kapus Diklat warna Pramuka dan ini buka Siti Nadia nih katanya minta bicara belakangan ya udahlah saya duluan. Sebenarnya kalau Kak Siti Nadia nih bicara duluan saya sudah nggak perlu bicara karena beliau bicara sangat lengkap sekali. Uh, izinkan saya uh, memberbagi mem 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 slide dulu ya yeah. share saya akan. Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat slide saya? lihat kakak, untuk share screen -nya. ya. Terima kasih. Ya. Sudah, sudah terlihat. Deh. Ya, Saya senang sekali berada di tengah-tengah pramuka, karena sekitar tahun 1960-an sampai 1971, saya adalah pemuka barung, waktu siaga, pemuka regu waktu penggalang, pemuka apa pandega dan penegak itu apa dulu namanya pemuka rebu juga ya dan saya pernah menginap di Kwarnas tahun 1966 atau 67 ketika selesai mengikuti latihan LT4 ya latihan dulu namanya lomba tingkat 4 nasional di Cibubur karena saya harus pulang ke Kalimantan Timur masih nunggu jadwal pesawat uh, penaw, apa penerbangan dan juga ikut berapa kali lomba perpanitra ya Pertemuan penegak-penegak ya kemudian juga saya mengikuti beberapa latihan di kawasan di Muka. Ya, jadi saya senang sekali berada di lingkungan para pramuka ini yang selalu, di, kalau dulu, wisata, trisatya, dan dasa dharmanya dengan berbagai pendidikan yang berbeda dengan pendidikan di sekolah pada umumnya. Dan saya lihat ini terutama juga tadi saya lupa menyapa semua kakak pembina dari kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting dan beberapa gugus depan saya lihat di beberapa gugus uh, depan di seluruh Indonesia ada ya bahkan tadi ada saya lihat, lihat siaga juga ikut nonton siaga penegak uh, penggalang pendekat juga um, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita mencegah gelombang ketiga covid agar tidak menyerang murid, guru dan keluarga kita. Kenapa? Ini satu paket. Kalau kita mencegah pada murid, kita juga harus mencegah pada guru. Kalau kita mencegah pada guru juga akan berdampak pada keluarga. Kenapa? Karena ini jadi suatu lingkaran. Tadi sudah dijelaskan oleh uh, Kak Bahtiar maupun Kak Usman maupun Kak Morsito bahwa pramuka dan keluarga pada umumnya dan sekolah pada umumnya bisa melakukan pencegahan sekedar mengingatkan kembali bahwa kita sudah mengalami COVID ini sejak Maret 2020 sampai kemarin 10 Oktober ya enam hari yang lalu kita sudah mengalami dua gelombang serangan ya serangan COVID di mana pada gelombang pertama dan gelombang kedua yang meninggal ada 142 ribu orang Indonesia banyak sekali 142 ribu dan dari 142 ribu itu hampir separuhnya ya 49 persen berumur antara 31 tahun sampai 59 tahun apa artinya bahwa mereka punya anak punya nah apa artinya menurut beberapa data dari Kementerian Kesehatan tahun eh, dari Kemensos September itu ada 25 ribu anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal karena COVID itu poin pertama poin kedua karena dua gelombang serangan ini ada anak usia SD, usia siaga sampai usia uh, penegak pandega itu meninggal sekitar 700 sampai 800 anak secara kasar. Nah, ini tentu kita tidak mau. Kita akan menjaga jangan sampai itu terjadi lagi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada gelombang pertama itu pada uh, nanti uh, Kak Nadia yang lebih tahu detailnya ya, saya nggak begitu tahu ini. Sebentar nih kok banyak uh, SMS masuk. Ini ada bentar. Pada serangan gelombang pertama Februari 2021, tiap hari meninggal sekitar 350 sampai 450 orang per hari pada gelombang pertama Februari. Eh kemudian karena kita banyak keluar saudara-saudara kita yang lengah, yang santai lagi, oh, udah tenang, udah turun Maret April, pada Juli Agustus yang meninggal 1.500 sampai 2.000 orang per hari. Dan pada gelombang kedua berdasarkan laporan teman-teman kakak-kakak yang bekerja di rumah sakit, sebagian banyak pada gelombang kedua Juli Agustus yang dirawat adalah satu paket keluarga. Ayah, ibu, anak, nenek, kakek. Sehingga ketika ayah atau ibunya meninggal atau dua-duanya meninggal, maka terjadilah yatim piatu 25 ribu. Ada yang menghitung katanya 40 ribu karena kalau dihitung dari yang tujuh, e, sekitar 700, eh, 70 ribu orang dewasa yang meninggal itu kalau dia punya anak satu atau dua itu mungkin sekitar 34 ribu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mengajak para kakak membina juga adik-adik siaga, adik-adik pengalang, penegak pandega untuk bersama-sama kita mencegah jangan sampai terjadi gelombang ketiga COVID menyerang kita semua. Apakah itu adik-adik pramuka, pembina, guru, dan keluarga kita dan ini tadi bahwa klaster keluarga pada gelombang kedua itu terjadi di Jakarta, di Malang, di Bogor, di Bekasi, di Semarang, di Solo. Itu banyak keluarga, satu keluarga masuk rumah sakit, yang keluar yang yang sembuh sebagian yang sebagian meninggal ya sehingga meninggal banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati sekarang. Kenapa? Karena banyak orang yang positif tapi tidak merasa apa-apa berkeliaran di mall, di area publik, entah di pasar, di mall. Di Jakarta pernah ada data dari Kementerian Kesehatan, 3.000 orang positif corona berkeliaran karena dia nggak sadar, tidak merasa apa-apa. Bahkan dari Kementerian Pendidikan juga dari media massa pernah ada uh, publikasi bahwa banyak klaster-klaster COVID di sekolah ya September walaupun kemudian dikoreksi oleh Menteri Pendidikan bahwa tidak sebanyak itu. Itu karena data kumulatif, kumulatif ya. Tetapi Bapak Gubernur Jawa Tengah mengakui ada klaster positif di Purbalingga dan Jepara sekolah. Ya di sekolah. Di Padang juga demikian dari e, Dinas Pendidikan juga mengakui bahwa SMA 56 siswa SMA positif pada pembelajaran tatap muka. Di mana lagi? Di Kalimantan Barat juga bergulurnya mengakui ya. Di Jakarta juga sekolah ada tuh ya, Jakarta yang e, penyebaran tatap muka sehingga terjadi klaster. Di Tangerang juga diakui. Bahkan beberapa hari yang lalu di televisi di SD Majalengka juga diakui. Jadi pesan pertama pada adik-adik siaga, penggalang, penegak, pandega, dan para pembina, hati-hati jangan sampai gelombang ketiga terjadi di Indonesia bisa lebih hebat. Tapi kita berharap tidak ada gelombang ketiga. Nah bagaimana bisa terjadi penularan? Kan? Supaya mencegah jangan terjadi gelombang ketiga, dari mana sih penularannya? Ya, pengalaman dari gelombang satu ke gelombang dua pertama adalah kalau ayahnya atau ibunya bekerja maaf ini kurang keras ya ayah ibunya bekerja di luar rumah kemudian pulang tidak eh, kemudian di tem, lewat kendaraan umpam kendaraan misalnya di kendaraan maskernya melorot bapak ibunya pakai masker sih tapi melorot Kadang kenapa kok melorot? Karena ngobrol. Kalau ngobrol tuh mulut kita bergerak, maskernya akan melorot. Jadi kalau pakai masker, jangan ngobrol. Pasti melorot. Sampai di kantor, sampai di sekolah, ngobrol lagi dengan teman. Nah, kalau guru kan mesti harus ngobrol, maka guru maskernya harus double. Ini poin perspesan pertama. Masker kain di luar, di dalamnya masker medis. Karena guru harus bicara, maka pembina harus bicara. Kemudian pada waktu makan siang, masker dilepas, Jangan ngobrol, hanya mengunyah makanan dan menelan makanan, jangan ngobrol. Kenapa? Pada saat kita tidak pakai masker, eh, mohon, mohon maaf udah kita muncrat bisa menularkan ke eh, kakak-kakak pembina lain, murid-murid di -murid sekitarnya oleh karena itu kalau makan pun berjauhan jaraknya, jangan di satu meja yang sama, jangan duduk di kursi maksudnya jangan bukan di meja ya. Berjauhan satu sama lain. Nah, oh tapi saya enggak, saya sehat kok nggak merasa apa-apa. Bab kakak-kakak sekalian adik-adikkan nah banyak 60 persen, 70 persen yang positif itu tidak merasa apa-apa. Oh saya sudah divaksin COVID dua kali. Vaksin COVID hanya melindungi 65 sampai 95 persen. Itupun setelah disuntik dua kali. Kalau baru suntik sekali, itu perlindungannya hanya sekitar 15 persen sampai 20-30 persen. Ya, jadi, walaupun sudah divaksin dua kali, masih bisa tertular dan menularkan. Mungkin masih ada ingat berita, udah divaksin dua kali kok bisa meninggal, karena perlindungannya tidak 100%, nah bagaimana cara supaya bikin 100%, gak bisa, belum ada vaksin yang perlindungannya 100%, karena selalu ada variasi dari orangnya sendiri atau jumlah virusnya terlalu banyak. Oh sudah tes PCR antigen negatif kok, tes PCR negatif itu pada hari itu diperiksa dia negatif. Lah besok dia belusukan ke pasar, ngobrol sama teman-teman, kumpul-kumpul lagi di di rumah teman, ya. Virus masuk. Kemarin pos negatif waktu diperiksa, besoknya bisa positif. Walaupun diperiksa juga negatif, hari itu negatif, itu kemungkinan 5 sampai 15% masih positif. Kenapa? Kalau baru masuk jumlahnya sedikit tidak terdeteksi oleh alat. Yang kedua juga kepekaan dari alat. Itu penyebabnya. Jadi kalau ayah ibunya bekerja di luar rumah, sebaiknya sampai rumah tetap pakai masker, maskernya ganti, tetap pakai masker. Kenapa? Jangan-jangan di sekolah di kendaraan umum, di kantor, di sekolah itu kemasukan virus waktu maskernya melorot, bisa menularkan anak-anaknya, adik-adik siaga yang di rumah, ya apalagi yang tidak belum sekolah, walaupun belum sekolah. Maka itulah yang sering terjadi, oh kita semua di rumah kok. Kita tanya semua di rumah tapi kok anaknya positif? Bapaknya bapaknya pergi. Enggak, iya bapaknya kan harus kerja. Ya betul. Karena bapaknya kerja di luar rumah atau bersekolah kakaknya dia pulang membawa virus. Dia sendiri mungkin tidak merasa apa-apa tapi yang kondisinya lemah dan memang virusnya banyak masuk dia akan sakit. Demikian juga kalau berkerumun ya berkerumun mauleh karena itu yang kedua jangan berkerumun di manapun. Ya berkerumun di manapun terutama di ruang tertutup dia ya, lebih dari 15 menit Bentar, ini ya oke lebih dari 15 menit karena kalau dalam ruang tertutup 15 menit itu kalau kita ngobrol virusnya akan banyak berkumpul dan akan menyebabkan penularan kalau kita pulang ke rumah tertular akan menularkan orang di rumah demikian juga belajar tatap muka ya kita lihat anak-anak ada yang maskernya melorot ya melorot Ip, atau bapak gurunya ada beberapa di televisi saya lihat Bapak gurunya mengajar malah maskernya diturunkan, katanya supaya suaranya jelas. Jadi justru Bapak guru yang pembina yang bicara selama berjam-jam dari pagi sampai siang itu maskernya harus double dan tidak boleh diturunkan sedikit pun karena akan muncrat ke e, e, anak didik atau e, pramuka atau, dan atau akan tertular dari anak didik atau yang lain. jadi dan sebaiknya kita batasi hanya pembelajaran di dalam kelas dulu, karena jaraknya bisa diatur, mudah mengawasinya. Sedangkan kegiatan ini berkerumun di luar kelas, sementara kita tunda sampai benar-benar aman. Hal lain yang bisa menyebabkan penularan adalah kalau dalam keluarga ada pembantu, yang pembantunya itu tidak menginap, dia pulang ke rumahnya sendiri, sering ke pasar, dia bawa virus, dia nggak merasa apa-apa datang ke rumah kita membantu di rumah pakai masker kok dia lah iya di rumah pakai rumah kita pakai masker lah di rumahnya dia pakai masker apa tidak ada sopir juga demikian ya oh udah divaksin kok sopir saya dua kali vaksinasi dua kali perlindungannya hanya antara 65 sampai 95 persen oke lah katakan ada yang bilang 95 persen ada yang 97 persen tapi berarti tidak 100 persen berarti dia masih yang sudah divaksin bisa membawa virus ke tempat kita walaupun dia sendiri tidak sakit ada tamu, ada teman, ada tukang juga demikian. Ya, jadi intinya kalau kita ingin tidak terjadi gelombang ketiga, kita tetap pakai masker, jangan berkerumun ya, dan nanti vaksinasi yang ketiga. Kita lihat dulu. Kita kembali melihat situasi hari ini. Ini situasi kira, eh, eh, tanggal 10 Oktober kita bersyukur ini Indonesia, ini gelombang pertama kita sekitar Februari, gelombang kedua pada Juli Agustus. Kita bersyukur tetapi setiap hari masih ada kasus baru sekitar 800 sampai 1000. Setiap hari di Indonesia masih ada kasus baru sekitar 800 sampai 1000. Nanti Kak karena dia akan menjelaskan lebih detail. Apa artinya bahwa masih virus corona masih berkeliaran di Indonesia? Ya, Nah, bagaimana pengalaman India? Lihat India. India juga mengalami dua gelombang, sekarang sudah menurun, tapi di India masih setiap hari masih ada 18.000 ribu kasus baru. Berarti virus masih berkeliaran di India. Thailand juga, Thailand nggak tahu ini gelombang kedua apa baru gelombang pertama. Sampai 10 Oktober masih ada 10.000 ribu kasus baru setiap hari. Malaysia nih nggak tahu ini apa gelombang kedua apa gelombang ketiga. Ya, walaupun sekarang sudah menurun tapi masih ada 7.000 per hari. Kita bersyukur hanya sekitar 900 sampai 1.000 kita bersyukur. Tapi masih ada virus. Nah, di Amerika gelombangnya sudah berkali-kali, apa gelombang kedua, apa gelombang ketiga? Sekarang masih tinggi ya. Masih uh, sampai 23.000 per hari masih ada sekitar 20.000. Filipina juga gelombangnya sudah gelombang ketiga. Jadi, tampaknya gelombang ketiga selalu lebih tinggi ya, hati-hati ya. Bisa juga tidak ya. 10 Oktober masih ada 12 ribu per hari. Di Jerman masih ada 5 ribu per hari. Di Belanda masih ada 2 ribu per hari sampai 10 Oktober. Berkali gelombang-gelombang. Kita bersyukur baru dua gelombang. Kalau bisa cukup tidak ada lagi gelombang ketiga. Nah, Singapura. Singapura sekarang sedang tinggi-tingginya. Gelombang keberapa nih? Gelombang ketiga mungkin atau kedua. ya Masih 2.800 per hari. Tinggi sekali buat Singapura. Tinggi 2.000 karena penduduknya sedikit. Brunei juga sedang tinggi-tingginya nih minggu-minggu lalu, ya. Brunei karena kecil ya, 300 saja udah banyak karena Brunei itu penduduknya sedikit banget, ya. Korea Selatan tidak pernah bisa turun gara-gara terlalu cepat pembebasan pembelajaran tatap muka menyebar lagi kemana-mana sampai sekarang belum turun-turun Korea Selatan. Gelombangnya udah berapa kali ini. ya. Kalau yang lain pernah turun nih, Singapura udah pernah turun, Australia juga pernah turun, kemudian pembelajaran tetap muka tergesa-gesa, pembebasan, pelonggaran, PPKM juga sangat eh, apa ya, ter, terbatas, itu terlalu cepat. Naik lagi Australia, belum turun-turun Australia. Kalau toh turun baru sedikit, sampai 7 Oktober 2000 per hari. Inggris juga demikian, dilonggarkan sedikit, naik lagi. Pengalaman dari berbagai negara ini, kalau sekarang sedang tenang begini, kalau pada longgar lagi maskernya melorot lagi berkerumun lagi akan terjadi gelombang berikutnya. Mudah-mudahan Indonesia tidak. Kalau adik-adik pramuka, kakak-kakak pembina semua tetap waspada dan mengedukasi pada lingkungannya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Virus corona itu tidak ada di tanah, tidak ada di rumput, tidak ada. dia ada di tenggorokan, mulut dan hidung manusia, anak maupun dewasa. Anak-anak ada? Ada. Ya, ya, tadi yang meninggal sampai 700 ya. Yang sekitar yang yang di bawah 5 tahun juga sekitar 700-an ya selama 20 tahun ya. Selama 2 tahun mah. Nah, yang tidak merasa apa-apa tapi positif, dia bepergian kemana mana berkerumun di mana-mana termasuk yang sekolah. Ke sekolah berkerumun, termasuk mungkin kalau pramuka sudah mulai diaktifkan. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi gimana? Apa tiap hari harus suap? Enggak usah, jadi gimana? Tidak usah berkerumun dulu. Nggak usah bepergian dulu. Masa mau tiap hari mau disuap, tiap PCR kan nggak? Jadi jangan berkerumun, jangan kemana-mana dulu. Kalau tidak penting. Menularnya bagaimana sih? Menularnya muncrat lewat ludah tadi. Kalau ada masker melorot atau masker longgar seperti kakak-kakak ini di slide ini, akan mudah sekali dia muncrat Orang lain juga yang melorot akan masuk juga masuk ke mulut hidung mulut akan menular keluarga. Kalau virusnya banyak dan ganas dia bisa akan masuk ke paru-paru ke darah otak dan ini yang menyebabkan 142 ribu saudara-saudara kita meninggal selama dua tahun ini. Jadi ya, nah, jadi gimana supaya tidak terjadi gelombang ketiga? Satu adik-adik siaga penggalang penegak pandega para pembina dan orang tua di rumah selalu pakai masker siapapun anak-anak juga iya siaga juga iya balita juga iya dimanapun kalau bisa di rumah juga kalau dia sering bepergian ke rumah-rumah tetapi pemakai maskernya harus menutup hidung menutup mulut menutup dagu menutup pipi tidak longgar tidak melorot jadi langkah pertama sekarang adik-adik siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina kalau ada kakak pembinanya atau orang tuanya atau kakaknya memakai masker melorot, langsung ditegur. Itu sesuai dengan tadi di oleh Kak Joko ya, bahwa pramuka itu mempelopori. Mulai dari diri sendiri, kemudian apa yang kita lihat di sekitarnya, kita tegur tapi tentunya yang santun, jangan kasar ya. Maaf, kakak maaf kakak eh, pembina itu maskernya melorot nanti virusnya bisa masuk atau bisa keluar virusnya dari kakak atau virus dari orang lain bisa masuk ke kakak teguh mulai jangan longgar jangan lorot karena masih banyak mohon maaf di televisi saya lihat guru waktu mengajar di rekaman TV malah maskernya dipelorotkan ya, gue, ya. nah begitu masker dipasang virus varian apapun tidak bisa menembus masker kalau maskernya itu dipasang terus. Sekali lagi bahwa masker itu sangat efektif. Mau varian Delta, Alpha, Golf, segala macamnya, tidak akan bisa menembus masker. Maka nomor satu, langkah pertama, pakailah masker siapapun, dimanapun, menutupi hidung, mulut, dagu, dan pipi, dan tidak melorot. Perlindungannya cuma hanya sekitar 77-79 persen. Ya, anggaplah 70 persen. Berarti masih bisa lolos? Masih, karena tadi. Mungkin kita melorot nggak sengaja. Nah, oleh karena itu kalau kakaknya pembina atau guru masih sering bepergian ngajar, sebaiknya di rumah tetap pakai masker. Tapi maskernya ganti. Yang tadi masker dipakai di sekolah, dipakai di jalan, dicuci masker kainnya, masker medisnya digunting, disiram pakai sabun, alkohol. Kenapa? Supaya jangan menularkan. Kalau sudah terlanjur ada virusnya, jangan menularkan orang lain. Maskernya dipotong-potong. Kenapa kok dipotong-potong? Jadi ambil pemulung, akan di Re Recycle nanti malah dipakai lagi Nah itu akan berbahaya Dan kalau di luar rumah Jangan ngobrol kalau pakai masker Udah ngapain ngobrol-ngobrol ya Nah Karena akan monster di rumah Nah ini dia Masker bisa melindungi Antara 79 sampai 77 persen Nah kalau anak-anak yang uh, Siaga gimana tetap pakai Bahkan anak-anak di bawah 2 tahun pun Nanti pakai facial. Nah anak-anak um, Paut gimana tetap bisa banyak yang bisa. Tapi caranya apa? Dijelaskan dulu nih, ada bahaya, bahaya, ada apalah terserah tergantung dari uh, kepandian dari para orang tua memberikan contoh pakai buku atau pakai video. Setelah itu diberi contoh. Ayo kita pakai mas pakai bareng-bareng mau dipasang di boneka dulu boleh atau langsung. Ayo kita pakai yuk bareng-bareng. Contoh tadi Pak Kak Joko juga mengingatkan prinsip pendidikan salah satu yang terbaik adalah memberi contoh-contoh-contoh. Nah, Contoh orang tuanya pakai, ya, terus mau pilih maskernya warnanya warni boleh, warna boleh, tetapi ingat ukurannya harus sesuai dengan ukuran wajah anak. Itu yang paling penting. Karena kadang ya apa adanya masker bapaknya dipakai melorot itu sama saja nggak pakai masker. Sama-sama pakai masker. Kemudian kalau anak mau memakai masker lama dipuji waktu oh, kamu hebat ya. Nah, jadi pada waktu terpaksa harus keluar rumah harus misalnya ke bank atau ke puskesmas atau ke dokter atau urusan yang di luar rumah biasakan itu dan banyak anak-anak -an saya melihat diri dan bahkan anak cucu ponakan saya juga pada pakai mereka happy happy kenapa karena mereka melihat bapak ibunya juga pakai kalau bapak ibunya nggak pakai dia disuruh pakai dia merasa siksaan malah hukuman nah kedua jangan berkerumun dimanapun terutama di ruang tertutup lebih dari 15 menit di kantor sekolah tukung. jadi gimana kalau ke kantor ya apa boleh buat kalau memang terpaksa kecuali amat penting ke kantor apa boleh buat tapi di kantor jangan ngobrol Wah, kalau bidang saya harus ngobrol ya apa boleh buat pasti pakai maskernya double ya kalau perlu pakai e, tirai dari kaca atau plastik supaya tidak muncrat ya di pabrik juga demikian nggak usah ngobrol Wah, kan mall sekarang sudah diizinkan boleh ke mal ya boleh itu bukan berarti harus kalau perlu harus beli sepatu atau harus beli buku atau harus beli perangkat HP untuk pembelajaran jarak jauh boleh, tapi jangan hahaha ketawa-ketawa di mal begitu beli sesuatu ya langsung pulang. Mall bukan tempat hiburan. Di tempat hiburan kita bermain nanti masih bisa nanti di rumah. saya akan jelaskan. Kenapa? Karena di sekitar kita kakak adik-adik siaga. Di sekitar kita ini sekarang kakak-kakak lagi pada duduk. Ini kalau disuap mungkin sekitarnya ada yang positif. Saya berani taruhan ya. Tapi sekarang memang lebih rendah. Kalau dulu dari 10 orang yang berkerumun itu tiga positif dulu. Saya sekarang nggak tahu nanti Kak Nadia yang akan menjelaskan. Nah, jadi sekarang toleh kanan kiri nih yang yang pada berkerumun. Tadi saya lihat kakak-kakak pembina dari SD mana itu berkerumun bersama-sama dengan adik-adik siaga. Oke, nggak apa-apa. Hati-hati di sekitar itu mungkin ada yang positif. Loh, tapi dia nggak rasa apa-apa memang betul. Mula-mula 60 sampai 70% tanpa gejala. Kalau virusnya sedikit, dia hanya bagus, nggak gejala. Tapi kalau dia ngomong dia muncrat. Nanti kalau virusnya sudah berkembang dia, udah berapa hari kemudian baru dia muncul gejala. Ya. Nah, kemudian Oh, udah PCR-nya udah positif kok. Gurunya kakak pembina udah eh, apa negatif kok. Walaupun negatif kakak pembinanya itu negatif itu waktu diperiksa saat itu dicolek. Lah besoknya dia ke pasar, kakaknya tertular di pasar. Atau walaupun negatif Alat pendeteksi itu hanya mampu mendeteksi antara 85 sampai 90 persen 80 jadi artinya walaupun negatif mungkin sebagian positif yang disebut false positif ya eh, negatif false negatif jadi seolah-olah negatif tapi sebenarnya positif oh sudah kok kombinanya semua sudah divaksin dua kali bagus tapi itu tidak cukup karena dengan dua kali vaksinasi hanya perlindungannya 5 sampai 35 persen oh vaksinasinya harus tiga kali nanti dulu dengan dengan tiga kali juga belum tentu dan data vaksinnya juga belum ada. Nah, mumpung sekarang ada vaksin, segera berlomba-lomba ya nanti. Nah, kalau ada kakak, pembina, guru, anak demam, batuk, pilek, orang tua jangan ke sekolah. Pernah kejadian kira-kira berapa bulan yang lalu, gurunya sangat bertanggung jawab, beliaunya batuk pilek, ternyata swabnya positif dan satu kelas itu eh, sebagian positif juga. Jadi, kakak-kakak pembina, kakak guru yang batuk pilek, sudahlah sementara istirahat di rumah, pembelajaran jarak jauh. Demikian juga, kalau ada muridnya, ya, adik-adik siaga penggalang mereka lagi batuk pilek, jangan dulu. Demikian juga, kalau orang tuanya di rumah sedang batuk pilek, hati-hati, jangan-jangan orang tuanya positif, menularkan ke anaknya anaknya berangkat ke sekolah, sekolah dia menularkan kepada sesama teman atau menularkan pada guru, guru menularkan lagi pada kelas berikutnya kan satu guru sekarang ngajarnya berapa kelas sekaligus kan karena kelasnya hanya bisa boleh 50% apa 20% apa berapa persen itu ya. Nah, itu akan menyebabkan penularan. Nah, kalau ternyata positif jangan diisolasi di rumah sebaiknya. Kenapa? Pengalaman serangan gelombang kedua tadi bahwa yang diisolasi di rumah banyak yang meninggal di rumah karena berbagai sebab, antara lain karena dia tidak tahu bagaimana kapan dia yang berbahaya, tidak ada yang ngawasi, dan sebagaimana. Sebaiknya mumpung sekarang rumah sakit, COVID sedang kosong, kalau ada yang positif, sebaiknya diisolasi di rumah sakit. Di situ gratis, semua dokternya lengkap ngawasin. Kalau di rumah siapa yang ngawasi? Ya, siapa yang ngasih obat, ya tapi mudah-mudahan kakak pembina adik-adik siaga penegak pandega abang tidak penggalang, tidak ada yang satu positif. Nah, sekarang mumpung vaksinnya dari Kak Nadia masih banyak segera vaksinasi semua. Siapa yang harus divaksin? Semua. Siapa yang harus divaksin? Semua. Siapa? Dari anak umur 12 tahun, kakak pembinanya, kakak kakak gurunya, kakak <tuk> petugas ke sekolah lain semua orang tua termasuk lansia. Jadi semua di atas 12 tahun semua segera berbondong-bondong mencari tempat vaksinasi gratis mumpung vaksinnya ada. Duh, kenapa vaksinnya ada? Vaksin di dunia vaksin Covid cuman sedikit. Negara-negara berebut. Kita bersyukur pada karena dia yang sudah mencarikan vaksin itu sebelum negara lain apa sibuk mencari vaksin negara kita sudah Kementerian Kesehatan sudah duluan pesan ke sana pesan sini order online ordernya nggak lewat nggak lewat HP ya. ordernya tentu menterinya datang ke sana ya sehingga kita dapat duluan walaupun kita waktu itu dikata-katain oh, keburu-buru tidak kita bersyukur dapat duluan nah apakah kita dapat vaksin terus terus kita belum tahu karena berebut dengan negara lain tapi kita juga sedang bikin vaksin sendiri ya Sedang diramu-ramu diulak-ulak dulu saring-saring -saring ya gitu ya. Nah, jadi semua adik-adik 12 tahun ke atas ini berarti penggalang ya. Penggalang ke atas, penegak, pandega, pembina, semua berbondong-bondong deh cari vaksin, Yang Vaksinnya apa aja boleh kalau anak-anak 12 sampai 17 tahun? Vaksinnya hanya bisa Sinovac dan Pfizer. Oh, kenapa? Karena uji klinik yang sudah dilakukan hanya baru Sinovac dan Pfizer untuk anak 12 tahun sampai 17 tahun. Nah kalau guru, guru pakai vaksin apa aja boleh. Orang tua, vaksin apa aja boleh. Nenek kakek, vaksin apa aja boleh. Tapi nanti tentu akan di screening di tempat vaksinasi itu dites. Ada tekanan darahnya yang ketinggian, istirahat dulu duduk. Ya. Jadi setiap hari orang berebut vaksinasi sampai kadang-kadang kurang. tapi katanya ada yang nyeri merah. Ya memang, kadang-kadang disuntik kena jarum kan ah, nyeri dikit, merah dikit. Kayak kita makan cabai kepedesan itu kan normal ya. Bayangkan bayi-bayi juga banyak, tapi bukan vaksin COVID. Nah, kalau ada komorbid gimana? Asal dalam keadaan segar buger, ya nggak demam, nggak sesek, nggak batuk, ya. Walaupun sedang minum obat, asal obat itu tidak menekan kekebalan, boleh divaksin. Nah, bagaimana adik-adik kita di sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus, ya? Anak ADHD, autism, sindrom down, CP, tunanetra, netra, tuna nguku, tuna wicara, tuna uh, daksa. Boleh asal tidak sedang damam, tidak batuk, tidak pilek, dan tidak minum obat-obat yang menurunkan kekebalan. Nah obat-obat yang menurunkan kekebalan yang mana? Hanya sedikit. Yaitu anak-anak yang sakit leukemi, sakit tumor. Ya, itu yang menekan kekebalan obat-obat untuk anak ADHD, untuk autism, untuk sindrom Down, untuk CP, tunanetra itu tidak menekan kekebalan. Jadi boleh bawa ajak mereka. Mereka mempunyai hak yang sama ya. Bagi kakak-kakak yang tahu konvensi hak anak ya dan undang-undang perlindungan anak, anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dan justru anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa pakai masker yang rapi tarik sana tarik sini sehingga justru anak-anak berkebutuhan khusus ini harus diprioritaskan untuk diajak dia nggak bisa pergi sendiri ya kecuali kalau di sekolah ada yang datang ya vaksinasi tim vaksinasi tapi kan nggak mungkin tim vaksinasi datang ke sekolah-sekolah. Ya mungkin juga sekarang karena dari rumah ke rumah. Nanti karena dia yang akan cerita ya. Tapi intinya justru anak-anak berkebutuhan khusus ini yang harus kita prioritaskan. Dia tidak mengerti, dia tidak bisa pakai masker, kita utamakan. Nah, ada uh, yang anak dengan kelainan otak, kelainan jantung, kelainan ginjal. Walaupun kelainan otak, kelainan jantung, kelainan ginjal dalam terapi asal terapinya tidak menurunkan kekebalan itu boleh divaksin. Nah, kalau ragu juga tanya ke dokternya, ya. Nah, habis divaksin bisa menyebabkan tes antigennya positif enggak? Tidak. Kok ada kejadian habis divaksin hari ini kok tiga hari kemudian waktu tes kok positif? Itu berarti virusnya sudah masuk sebelum divaksin. Tapi kok orangnya enggak merasa apa-apa? Tadi kan sudah dikatakan 60 sampai 70% orang yang kemasukan virus tidak merasa apa-apa. Jadi sekarang kakak-kakak, adik-adik ini noleh kanan-kiri deh. Ya, kanan kiri yang tadi yang berkurung tadi, hati-hati. Atau -hati. ada yang mungkin positif, kita berdua, mudah-mudahan tidak ada. Ya artinya apa? Kita selalu harus berhati-hati, walaupun itu teman kita, walaupun itu saudara kita, walaupun itu orang tua kita. Paling kalau orang tuanya sering eh, bepergian keluar rumah, ya. Nah, bahkan ada yang meninggal setelah divaksin, itu bukan karena vaksinnya, karena sudah masuk virus COVID hari ini. Kemudian tiga hari kemudian, dia belum merasa apa-apa, dia pergi ke tempat vaksinasi. Dia kan nggak tahu virus masuk maling aja masuk yang gede aja nggak ketahuan apalagi virus yang kecil ya kan masuk nah kemudian dia vaksinasi virusnya terus berkembang biak sakit covid eh yang disalahin vaksinnya tuh nanti Bu Nadia yang bilang vaksin tuh aman banget ya don't worry Handayani ya tuh nah, perlindungan vaksin pun hanya sampai sekitar 65, ada yang bilang 96 persen, ya kurang lebih itu. Dan itu pun dua minggu setelah vaksinasi kedua. Kalau baru vaksinasi pertama, perlindungannya sedikit sekali, 15. Jadi jangan, wah saya sudah vaksinasi satu kali, sakti. Tidak. Ya, orang yang sudah vaksin dua kali aja perlindungannya 96 persen, bahkan sudah vaksin dua kali pun bisa meninggal kalau virusnya banyak. Yaitu para petugas kesehatan yang sudah divaksin dua kali, karena virus yang menyerang dia dari pagi, siang, sore, malam, Jumat, Kliwon, Selasa, apa yang lagi itu virus masuk terus ke dia, nggak mampu terbendung oleh vaksin. ya. Nah, tapi gimana? Apakah perlu diperiksa habis uh, vaksinasi antibodinya Tidak perlu. Kenapa? Pemeriksaan antibodi itu standarnya masih belum jelas. Satu orang diperiksa di laboratorium A, pergi lagi ke laboratorium B, hasilnya beda-beda. Ya, dan beberapa penelitian orang yang antibodinya seolah-olah rendah begitu divaksin yang kedua itu tinggi sekali jadi yang penting sekarang usahakan dari adik-adik penggalang sampai sampai pembinanya sampai orang tua enaknya, lengkapi vaksinasi dua kali nggak usah mikir mau diperiksa antibodi segala macam nggak perlu dan pakai masker tetap setelah itu jangan berkerumun dimanapun Baik, nah. Kakak Sujadweko, mohon Loh, maaf. Sebentar, ter... kalau boleh saya minta izin lagi. Oh, ya. Ya. Silakan. Tambah saya bilang ke panitia, karena lagi ya, Kak. Uh, harus jelas. Ya. Karena di sini ada adik siaga, ada penggalang segala macam. Kalau terlalu umum, mereka nggak bisa menangkap. ya Kita lihat, murid-murid vaksinasi sudah dua apa ada yang divaksinasi antara 12 sampai 17 tahun, itu sudah ada 4 juta. Mereka happy-happy aja. Jadi, 94 persen kematian, itu disebabkan karena belum divaksin. Ini dari wakil menteri kesehatan, ya. Yang sudah uh, murid sekolah yang 12 sampai 17 tahun sudah ada 4 juta yang divaksin, mereka happy-happy. Tanya kepada yang sudah divaksin, jangan tanya kepada yang belum divaksin. Yang belum divaksin ceritanya panjang lebar, butuh tanya yang divaksin, enggak enggak rasa apa-apa, paling pegel-pegel Masyarakat umum yang sudah divaksin sudah 58 juta yang vaksin satu kali. Ya. Lansia sudah ada 7 juta. Lansia eyang-eyang, nenek-nenek lansia itu lanjut usia. Yang nenek-nenek -nen, mereka nggak ada masalah apa-apa. Yang heboh itu justru yang belum divaksin. Mereka karena takut ke jarum. Wow, ceritanya macam-macam. Udah nyobain belum? Belum. Coba deh. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ya. Nah ini peran dari pramuka, adik-adik pramuka, si agak penggalang menyampaikan kepada orang tuanya, menyampaikan kepada teman-teman yang ketetangganya. Ya. Awas gelombang ketiga ini akan terjadi. Ya. Kalau kalau kita lengah. Oleh karena itu, bagaimana kalau yang sudah sembuh? Boleh nggak divaksin lagi? Dia belum pernah divaksin, kemudian sembuh dari COVID. Boleh. Kalau COVID-nya cuma ringan, satu bulan setelah sembuh, boleh divaksin lagi. Tapi kalau COVID-nya berat, kita tunggu sampai tiga bulan. ya Supaya kekebalannya, eh, apa supaya eh, dampak dari penyakitnya sudah berkurang. Kalau vaksinasi lain boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya pada masa COVID ini bukan hanya vaksinasi COVID, tapi vaksinasi lain untuk anak sekolah ada namanya vaksinasi bulan imunisasi anak sekolah bias yaitu vaksinasi DT, campak rubella dan TD. Perlu nggak? Tetap perlu. Kenapa? Ada COVID nggak ada COVID tahun 2000 sampai 2019 yang sakit campak rubella dan difteri itu selalu ada sebelum COVID. Nah, bayangkan nanti selama Covid ini ada Covid juga, anak kita kena Covid, kena juga campak, kena rubella, kena difteri, bayangkan betapa kasihannya anak kita itu, betapa repotnya orang tuanya, betapa repot sekolahnya. Jadi selain vaksinasi Covid yang di bawah apalagi terutama di bawah 12 tahun ya, itu vaksinasi yang lain ya tadi yang anak-anak eh, SD kelas 1 yang di bawah 12 tahun ya, itu masih ada DT SD kelas 1 campak rubella SD kelas 1, kemudian TD ya SD kelas 2 dan kelas 5 juga ada TD lagi, nah Dan jangan berkerumun. Dan yang untuk bayi dan balita juga tetap perlu adik-adiknya di rumah. Kenapa? Kalau kakaknya bersekolah, kemudian dapat penularan virus dari sekolah, sekolah dari sekolah, dapat apa itu? Campak rubella difteri. Kak pulang ke rumah, adik-adik balitanya belum dilengkapi campak rubella. Dia adik-adik di rumahnya yang belum pramuka walaupun nggak pernah kemana-mana dia akan bisa kena campak, rubella, difteri dan pneumonia. Kenapa? Sejak tahun 2000-an, sebenarnya sebelum tahun 2000 juga, sebelum pandemi COVID 2019 kita lihat campak tiap tahun ada, difteri tiap tahun ada, walaupun tidak ada pandemi COVID. -19. Jadi adik-adiknya pun yang belum bersekolah harus dilengkapi segera imunisasinya. Ya, bilang ke uh, orang tuanya, ini dia pasien difteri yang meninggal lihat pada usia 5 sampai 9 tahun 33 persen. Ya, 33 persen berarti antara SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Berarti sebelum tatap muka, lengkapi dulu imunisasi, imunisasi pada balita. Lihat ini, 10-14 tahun dihtari juga kena. Ini kejadian pada 2017-2018. Di 144 kabupaten, ya, kuarcap. 144 kuarcap ada yang kena ya. Nah, Campak itu berbahaya, bisa menyebabkan radang otak, bisa menyebabkan radang paru, bisa membuat bayi meninggal. Rubella itu bisa menyerang janin yang di dalam perutnya ibu hamil. Maka imunisasi campak rubella untuk anak di bawah 2 tahun maupun kelas 1 SD harus kita kejar. Dan bahkan campak rubella bisa sampai 15 tahun yang diserang nah cakupan imunisasi bayi-bayi adik-adiknya ini pada tahun 2020 dan 2021 ini lebih rendah dari 2019. Padahal 2019 sudah lumayan tinggi, masih bisa terjadi tadi campak rubella dari maka adik-adiknya yang berusia di bawah lima tahun ini juga harus dikejar dilengkapi dengan DPT-nya campak rubellanya. diingatkan kepada orang tuanya di rumah. Apalagi ini di usia sekolah. Yang tadi saya katakan bulan imunisasi anak sekolah pada tahun 2020 dan 2021 ini cakupannya bervariasi banyak yang rendah. Kalau ke belum dilengkapi sebelum mas pembelajaran tatap muka, maka kalau mereka berkumpul bisa terserang campak rubella diferi double dengan COVID. Oleh karena itu, kita ingatkan para orang tua kita, kakak pembina yang punya bayi balita, lengkapi segera imunisasinya sesuai jadwal yang disusun oleh di puskesmas atau boleh sesuai dengan yang disusun di rumah sakit swasta sama saja. Dan ini bahaya penyakit berbagai penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Bayangkan kalau adik-adiknya juga kena ya, kenanya bukan COVID mungkin yang bisa kena COVID juga plus sakit ini, jadi double bisa maka salah satu kita lindungi dulu karena di bawah 12 tahun belum ada vaksinasi untuk anak. Nah, jadi untuk kesiapan pembelajaran tatap muka atau kegiatan berkerumun pramuka di sekolah, pertimbangkan enam hal ini. Pertama di daerah itu, angka kasus COVID yang baru dan kematian karena COVID sangat rendah. Kenapa? Karena penularan COVID bisa terjadi di rumah masing-masing, keluaran dari bapaknya atau kakaknya atau ibunya atau pembantunya atau keluaran di jalan di kendaraan umum mungkin ber, ber ngobrol di atau di sekolah dari sesama teman atau dari guru. Yang kedua, kesiapan sekolah dan komite sekolah dan gugus depan untuk membentuk satgas covid tadi udah bagus sekali ya. laporan dari um, Sekjen koordinasi nasional maupun dari Pak Joko Musito bahwa ada satgas covid mengukur suhu, cuci tangan, desinfektan lantai, meja kursinya di desinfektan, jarak antar kursi satu setengah meter, jendela dan pintu dibuka, matikan AC, cahaya dan sirkulasi udara baik dari Pak eh, Bapak Bahtiar ya, Pak Bahjar Bahtiar sudah menjelaskan. Dan kalau saya, saya usulkan sementara belum aman, kegiatan berkerumun dan olahraga jangan dulu deh. Jadi pramuka tapi jaraknya jauh-jauh kalau mau ya. Tidak ada penjual makanan dan minuman di sekolah supaya tidak mencegah berkerumun. Nah jadi bagaimana bawa makanan, minuman dari rumah. Usahakan jangan membuka masker. Gimana caranya? Pakai sedotan. Kesiapan guru, staf sekolah, kakak pembina. Kalau bisa semua guru, staf sekolah, kakak pembina sudah divaksin COVID dua kali. Segera minta ya banyak vaksin semumpuk masih banyak makanan dia. Perlindungannya akan bisa mencapai 65 sampai 96 persen. Tidak sedang demam batuk ya. Kalau curiga COVID segera tes antigen jangan di, jangan diam-diam aja. Nah, kalau semua negatif ya, karena yang mulai-mulai negatif lama-lama bisa jadi positif. Kemudian guru juga siap mengawasi murid, memberi contoh bagaimana memakai masker, maskernya tidak longgar, tidak melorot. Ini penting sekali karena merasa kalau sudah pakai masker sudah aman padahal kalau melorot sama saja dengan tidak pakai masker ya dan jangan ngobrol. Kalau ngobrol maskernya akan melorot. Yang keempat adalah kesiapan muridnya. Muridnya yang umur 12 tahun kalau bisa sebelum kegiatan tetap muka atau kegiatan pramuka sudah divaksin covid dua kali. Yang umur kurang dari 12 tahun belum ada vaksin covid ya vaksin vaksin rutin tadi DPT, campak, rubella dan lain-lain. Dan dimanapun selalu pakai masker, tidak berkerumun, jangan ngobrol ya. Selesai pembelajaran juga jangan berkerumun, jangan langsung pulang ke rumah. Di rumah langsung masker dibuang dicuci ya, dijemur pakaian. Dan kesiapan dari keluarga juga penting. Semua harus dari vaksin, orang tuanya, nenek, kakek yang tinggal di rumah dan keluarga menyediakan masker sesuai dengan ukuran anak dan memberi contoh bagaimana selalu memakai masker, menutup hidung, ya, diberi di, 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 contoh dan dilatih dan waspada kalau ada guru demam, batuk, pilek segera berobat kalau perlu tes antigen dan diisolasi di rumah. Saya kira itu. Nah, nah vaksinasi kalau takut gimana? bisa menunggu di kendaraan, ya tidak di ruang tunggu karena sudah ada panduannya, ya tidak menunggu di ruang tunggu karena takut berkerumun. Nah, oleh karena itu para pembina, para penegak pandega yang sudah bisa memberi, membantu mengedukasi masyarakat jelaskan bahaya penyakitnya dua, bahaya penyakit COVID-nya sama bahaya penyakit penyakit yang lain yang selama ini sudah ada, teri campak, rubella. Jadi imunisasi di mana semua negara aman kok? ya mereka tuh lengkapi imunisasi dari bayi karena adiknya bisa ketular dari kakaknya kakaknya bawa virus dari uh, luar rumah ya nah anak sekolah dan remaja orang dewasa semua divaksin sampai nenek nenek vaksin di atas 12 tahun untuk vaksin covid di bawah 12 tahun vaksin vaksin yang non covid nah kalau ada yang nggak mau jangan dipaksa biarkan saja ya, karena mungkin dia belum uh, apa namanya tersentuh hatinya nah oleh karena itu mungkin slide terakhir mudah-mudahan ya ini slide terakhir Pembelajaran tatap muka, kegiatan berkerumun, apakah pramuka perlu kesiapan para guru, murid, pembina, orang tua dan sekolah harus siap semuanya. Kalau salah satu belum siap, sebaiknya ditunda dulu karena keselamatan murid, pembina, guru dan orang tua itu sangat penting. Nah, terus gimana selama di rumah ya drama? Tetap lakukan pembelajaran jarak jauh dengan daring. Wah, nanti kan pembelajarannya nggak Optimum betul kegiatan akademiknya memang tertinggal, tetapi ketinggalan akademik bisa dikejar. Kalau keselamatan, eh, mohon maaf, kalau meninggal kita nggak bisa mengejar apa-apa lagi. Saya pada waktu tahun 1965-66 itu banyak demo-demo yang kegiatan eh, pembelajaran terhenti. Ya. Saya ter tidak naik satu tahun karena ketinggalan akademik eh, eh, apa, pembelajaran, tapi alhamdulillah bisa mengejar akademik bisa dikejar, tapi kalau keselamatan, kalau sudah meninggal tidak bisa diapapakan lagi. Nah, dan satu segi positif dengan pembelajaran di rumah, sekarang orang tua bekerja di rumah, anak juga di rumah, kesempatan keluarga punya waktu lebih banyak untuk membentuk kepribadian anak. Menanamkan duisatya, trisatya, dan saudara kesempatan memberi contoh Tadi eh, Kak Bahtiar dan Kak Joko bagus sekali menjelaskan, "Contoh, contoh, contoh. Nah, kesempatan sekarang orang tua yang di rumah jadi saya heran kalau ada orang tua berkeluh kesah, 'Wah, malah saya di rumah.' Oh, jadi kesempatan, jadi contoh setiap hari orang tua yang suka nyanyi, ya nyanyi yang suka eh, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran yang sering ibadah, pasti contoh yang suka melukis, suka masak, suka menjahit, suka... Apa aja fotografi kesempatan banyak sekali tadi." metode-metode pendidikan pramuka tadi bisa dilakukan oleh orang tua sendiri di rumah mencoret, menggambar, menyulam, menyamsen, merangkai, memproduksi apa tadi banyak kak, kak Joko bagus sekali ya nyanyi, tari, menggambar, olahraga, ibadah, bikin kue atau kalau bingung orang tuanya karena mohon maaf, karena sebagian dari keluarga kurang kreatif, mohon maaf. Saya sudah menjumpai banyak sekali. Apa gimana caranya? Banyak sekali contohnya. Ibu bisa nyanyi, nggak bisa. Eh udah karaoke sama anaknya. Oh iya ya, nggak kepikir. Bapaknya bisa main catur. Senang. Ajak mainnya anaknya main catur. Oh iya ya. Banyak yang tidak terpikir. Nah inilah para kakak pembina, para guru memberikan edukasi, advokasi pada keluarga yang bingung Padahal potensi dalam keluarga itu besar sekali. Ibunya suka masak nggak? Mungkin kue suka. Ajakin anak-anak penggalangnya bikin mus. Ya. Atau kalau masih bingung juga di YouTube banyak sekali produk-produk produk dari Diknas dari para guru psikolog bagaimana mengisi kekosongan di rumah selama COVID ada sekali. Jadi intinya pembelajaran tatap muka, apakah itu pramuka ataukah akademik itu perlu kesiapan dari orang tua, dari murid, dari pembina, dari guru dan sekolah ya dan utamakan keselamatan murid, guru, pembina dan orang tua. Ketinggalan akademik bisa dikejar, tetapi keselamatan anak didik, keselamatan guru, keselamatan orang tua. Loh, kenapa orang tua dilibatkan? Nah, kan kalau muridnya pulang dari sekolah membawa bawa virus kan orang tua bisa tertular, neneknya juga demikian. Sehingga mudah-mudahan eh, gelombang ketiga tidak terjadi di Indonesia. Saya kira demikian, eh, mohon maaf, saya kalau ngomong satu jam kadang-kadang nggak bisa berhenti. Terima kasih banyak, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik. Terima kasih kepada Kakak Sujat Miko. Tadi kita mendengarkan bersama-sama ya, Kakak, Kakak, dan juga hadirin, bagaimana penjelasan Kakak Sujat Miko mengenai kesiapan anak-anak dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Wah, luar biasa sekali! Nah, untuk Kakak, Kakak, dan juga hadirin, saya ingin mengingatkan apabila Kakak, Kakak, dan hadirin mempunyai pertanyaan untuk narasumber kita yaitu kakak Sujat Miko dan juga kakak Joko Mursi itu dipersilahkan untuk bisa bertanya dengan menggunakan kolom chatbox Zoom ya untuk bisa bertanya ke narasumber kita dan juga nanti Kakak -kak dan hadirin saya akan membacakan Lima pemenang penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah di akhir sesi nanti ya. Jadi siapkan pertanyaannya kapan lagi ya. Bertanya tapi dapat hadiah. Lumayan ya habis ini bisa buat beli makan siang. <gifat> Oke, okay, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kakak-kakak dan juga hadirin yang punya pertanyaan dipersilahkan ya untuk bisa bertanya di kolom chat box Zoom. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Pertanyaan yang pertama dari Kakak Herman, pertanyaannya ini untuk uh, Kakak Sujat Miko, ya. Sepertinya, ya, pertanyaannya adalah: kalau ibu-ibu yang menyusui, pakai vaksin apa ya? Kakak, mohon penjelasannya. Dipersilahkan, Kakak Sujat Miko, vaksin Sinovac aman untuk ibu. Vaksin eh, Moderna juga aman. Nah, mana vaksin yang terbaik? Datanglah ke tempat vaksinasi yang terdekat, tanya langsung ke situ. Ya, jangan menanya pada tetangga yang juga informasinya suka salah. Jadi, Sinovac aman dan Sinovac jumlahnya banyak jumlahnya. Nanti Kak Nadia akan menambahkan lagi. Ya, cari yang paling banyak dan paling dekat rumah dan segera jangan ditunda-tunda. Oh, nanti tunggu yang ini keburu kena COVID nanti menyesal karena kejadian. Saya nunggu yang vaksin itu juga katanya akan datang Nah, datang datang dia terkena dan eh uh, lahir ya, dia meninggal ya. Jangan sampai terjadi itu terjadi pada keluarga lain. Gitu gitu, Kak. Oke, okay, baik. Terima kasih kepada kakak Miko untuk jawabannya. Tadi kakak Herman sudah terjawab ya, vaksin Sinovac dan juga Moderna aman untuk ibu-ibu menyusui. Baik, ya. uh, sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan dari kakak dokter Nadia, mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan lagi sebelum nanti uh, kita lanjutkan sesi pertanyaannya ya, setelah sesi pemaparan dari dokter Nadia, yaitu pertanyaan untuk kakak, um, kakak Joko ya. Oke okay, baik, pertanyaan dari kakak Wahyu Muhrija. Pertanyaannya adalah untuk memilih model strategi pembelajaran yang harus kita perhatikan, yakni kondisi dan juga situasi dari peserta didik. Nah kita menurut kakak selaku ketua Pustik Ratnas, untuk model strategi pembelajaran yang bagus sehingga membuat para peserta didik merasa nyaman, bahkan senang dengan model yang kita terapkan itu seperti apa kak? Mohon penjelasannya, Kakak Joko Mursito. Dipersilakan, Kakak Joko Mursito. Iya, baik. Jadi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memperhatikan peserta didik. Karena peserta didik itu harus diangkat di atas. Yang pertama, itu safety first. Jadi keselamatan peserta didik itu yang lebih dipentingkan. Udah karena itu, kita menggunakan uh, per, uh, Strategi pembelajaran prosedur jadi prosedurnya itu yang lebih diutamakan daripada pembelajaran sistem kelas dan yang lain. Ketika prosedurnya itu sudah benar, peserta datang ke tempat dengan baik, kemudian guru, seperti yang dikatakan Prof. Zatmiko tadi, dengan baik, semuanya clean, itu pembelajaran bisa dilakukan dengan baik. Ketika masih ada keraguan dan sebagainya tadi gunakan masker tadi dengan sebaik-baiknya jangan jangan apa yang disampaikan oleh Prof Zatmiko tadi luar biasa jadi jangan sampai lepas masker nah, jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung baik pembina maupun peserta didik itu harus tetap eh, mengikuti protokol kesehatan dengan ketat ya saya kira itu dan kedisiplinan itu yang paling penting jadi karena kita sudah punya modal sosial modal budaya tentang disiplin ini harus kita praktekkan. Saya kira itu jadi eh, strategi pembelajaran yang prosedural. Jadi kita jangan melihat yang lain dulu, tapi melihat prosedurnya dulu. Ketika prosedurnya itu sudah benar, aman, nah itu kita laksanakan. Terima kasih. Baik, Terima kasih kakak Joko Mursito atas jawaban yang diberikan tadi safety first dan juga kedisiplinan ya kak ya untuk bisa model pembelajarannya. Oke baik kakak-kakak dan juga hadirin kita akan lanjut ke sesi pemaparan yang berikutnya yaitu adalah sesi pemaparan dari kakak dokter Siti Nadia Tarmizi M. Epit. Di sini sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita ada kakak dokter Siti Nadia Tarmizi M. Epit. Selamat siang kakak. Apa kabar? Selamat siang kakak. Selamat. Kabar baik. Alhamdulillah. Baik kakak-kakak ya, ya. Baik kakak-kakak dan juga hadirin kakak Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epid, merupakan juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan juga meraih magister epidemiologi. Penghargaan terakhir yang diterima beliau adalah Bakti Karya Husada Dwi Windu 16 tahun. Beliau merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga ditunjuk sebagai salah satu juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Kakak Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epit menjadi salah satu sok sosok kartini masa kini yang berjuang di masa pandemi COVID-19 untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terhasut berita hoax tentang COVID-19 hingga vaksinasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kakak Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epit kami persilahkan. Terima kasih, uh, Kakak, atas luar biasa introducing-nya Ya, uh, uh, baik uh, melengkapi mungkin uh, apa yang sudah uh, disampaikan oleh uh, para narasumber uh, sebelumnya. Luar biasa, ini adalah. Uh, Merupakan salah satu kolaborasi lagi, ya, bagaimana kita berjuang melawan pandemi COVID-19 melalui gerakan pramuka. Kami sangat menghargai, tentunya, bagaimana peranan dari pramuka ini untuk kemudian, selain kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melawan pandemi COVID-19, termasuk menyukseskan vaksinasi juga. Uh, kemudian bagaimana uh, kita bisa tetap dalam hal kualitas pendidikan tidak berdampak besar karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Baik, saya langsung saja mungkin karena uh, waktunya juga mungkin tadi uh, beberapa yang sudah disempat disampaikan oleh Prof. Sujatmiko. Uh, baik, uh, sesuai tentunya kondisi kita ya saat ini kakak-kakak sekalian ini adalah kondisi yang luar biasa. Pertama dari puncak kasus di bulan Juli, 15 Juli, kita dalam dua minggu bisa menurunkan 50 persen kasus. Bayangkan dari kasus 56.000 ribu itu turun menjadi 27 ribuan kasus dalam dua minggu. Ya, Artinya pada waktu kita menarik rem darurat dengan melakukan PPKM emergency, itu luar biasa. Artinya pemerintah pada waktu itu menggulirkan kebijakan untuk menghentikan hampir 90 persen kegiatan kita dan masyarakat mendukung kondisi tersebut ditambah perjuangan tenaga kesehatan yang luar biasa. Itulah yang merupakan semua uh, upaya yang bersinergis, bersatu yang membuat kita bisa menurunkan kasus kesakitan dan kematian. Saat ini kasus harian kita sudah 915 kemarin ya, rata-rata 1000. Bayangkan kemarin itu 56.000, 30.000, 20.000 kita selalu mendengar berita tersebut uh, di berbagai media massa. Kemudian kematian, kematian yang sempat mencapai angka 2.500 menyentuh angka 3.000. Saat ini kematian Per kemarin hanya 41, selama satu minggu kemarin hanya 47. Bayangkan kondisi yang luar luar biasa. Kemudian jumlah orang yang dirawat di rumah sakit, kalau kemarin kita bisa menghitung sampai dengan 30.000, ribu, ribu, sekarang hanya 4.600. Jadi kondisi kita memang sudah sangat baik, kemudian sudah sangat terkendali. Nah, kalau kita lihat inilah gambar grafik saya senang sekali memperlihatkan ini kepada kakak-kakak sekalian semua untuk membuat kita mengingat dan kemudian membuat kita waspada. Mengapa? Jangan sampai apa yang terjadi di bulan Juli ini terjadi lagi di akhir tahun. Ini adalah gambaran kita di akhir tahun 2020. Kita sudah mau mendekati beberapa bulan lagi akhir dari tahun 2021 dan kita tidak berharap bahwa terjadi Lonjakan kasus yang lebih tinggi daripada apa yang kita alami di bulan Juli. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi strategi kita ke depan adalah bagaimana Indonesia berusaha mengendalikan wabah kita. Mengendalikan wabah artinya... Mulai dengan e, kita saat ini e, menekan angka reproduksi dari virus COVID-19 sampai mengendalikan betul sampai dengan angkanya kurang dari satu. Bagaimana caranya dengan meningkatkan cakupan vaksinasi, kemudian memperkuat protokol kesehatan dan tentunya memasifkan testing kita. Apa yang kita harapkan? Mungkin kakak-kakak sekalian sudah mendengar ya. Kita berharap nanti. Pandemi ini akan segera berakhir. COVID-19 ini menjadi penyakit yang kita sebut sebagai penyakit endemis. Ya, nah, bagaimana kita menahan atau mencegah gelombang baru pandemi COVID-19? Mengapa ini saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian? Karena bukan suatu hal yang mustahil, nanti di akhir tahun di awal tahun 2021, 2022 kita akan mengalami kembali gelombang berikutnya ya karena di salah satu jurnal ini ya sudah dikatakan bahwa pola wabah atau pola pandemi daripada Covid-19 adalah sifatnya multi wave atau banyak gelombang. Jadi dia tidak cukup dengan satu gelombang saja, dia akan kemudian ada gelombang berikutnya yang menyebabkan peningkatan kasus. Nah, gelombang baru itu tidak bisa dihindari pada studi yang disampaikan ini. Jadi, yang paling bisa kita lakukan adalah memperlambat. Tadi saya sudah sampaikan di awal bagaimana kondisi kita yang sudah sangat rendah kasus penularannya, di mana angka reproduksinya itu kurang dari satu. Jadi, laju penularannya sudah sangat-sangat terkendali, tapi ingat bahwa... Kita harus tahu, gelombang itu pasti akan datang. Jadi, kita memperlambat waktunya menekan seminimal mungkin, karena tidak mungkin kasusnya nol ya, karena dia. Masih dalam situasi pandemi, virus yang masih banyak, jadi pasti akan ada penularan. Tidak ada lain, tidak ada yang bisa kita lakukan: percepat vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin, dan jangan lupa protokol kesehatan itu harus tetap dilaksanakan. Walaupun sekarang sudah jarang dengar masjid, pengumuman ada orang yang kemudian meninggal karena COVID-19, tapi ingat bahwa kita ini belum selesai, kita belum menang melawan peperangan. Kita ini sekarang lagi masa. Uh, Giliran kita yang menang, tapi jangan pernah lengah karena COVID-19 itu terus mengintai. Kapan kita lengah, dia akan masuk, dan dia bisa kemudian. Kembali memenangkan perperangan. Nah, ini kita tahu penularan COVID-19, kakak-kakak sekalian, adalah dengan uh, cara melalui saluran nafas. Ya, dia bisa secara airborne, bisa secara droplet pada saat seorang batuk bersin dan berbicara. Masa waktu seseorang tertular sampai muncul gejala 5-6 hari, itulah mengapa kemudian salah satunya saat ini. Uh, kita ketahui bahwa cukup dengan masa karantina selama lima hari pasca kedatangan orang-orang dari luar negeri itu sudah cukup untuk mendeteksi apakah ada penularan atau tidak. Selain itu kita tahu ada Syarat untuk divaksinasi dua kali, jadi untuk pendatang dari luar negeri itu, dia harus vaksin dua kali, dan dia karantina lima hari. Karena itulah, kemudian pemerintah yakin dengan, "wah, karantina yang diperpendek menjadi lima hari itu sudah cukup untuk kita mencegah penularan atau e, masuknya virus atau varian baru COVID-19." Nah, jangan lupa orang yang tidak punya gejala kakak-kakak sekalian itu sudah bisa menularkan ya kadang-kadang justru pada saat bergejala sebenarnya jumlah virusnya sudah mulai turun ya jadi ingat masa penularan 5 sampai 6 hari bisa melalui saluran pernapasan saat kita batuk dan berbicara dan jangan lupa dia juga bisa droplet yang akhirnya dia jatuh menempel pada benda-benda ataupun eh, di tangan kita dan sebagainya. Nah, pada kondisi yang tertutup kemungkinan transmisi airborne itu bisa sangat mungkin terjadi. Nah, yang lain <coughs> ini waspadai oops, mohon maaf Waspadai titik lemah kita ya. Ini yang terjadi di bulan Juli pada waktu kasus juga di bulan Maret sampai dengan Mei itu turun sangat rendah. Kalau sekarang ini jauh lebih rendah dibandingkan Maret atau Mei, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita nggak boleh lengah. Selalu kita sebagai tentunya kakak-kakak pembina Pramuka ingatkan adik-adik kita bahwa kita nggak boleh lengah ya tetap protokol kesehatan. Saya yakin walaupun begitu sulitnya kita mengajak masyarakat untuk melakukan prokes tapi kalau terus-menerus kita ingatkan, terus-menerus melalui adik-adik kita yang dari siaga penegak pendega, itu kemudian terus kita berikan nasihat, berikan informasi. Terus kita dorong untuk disiplin protokol kesehatan. Saya yakin mereka akan mematuhi protokol kesehatan tersebut. Karena itu cara yang bisa kita lakukan supaya kita tadi tidak terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Yang kedua, jangan lupa desinfeksi. Kalau sekarang sudah mulai jarang ruangan-ruangan didesinfeksi, lakukan desinfeksi. Pintu-pintu, gagang-gagang pintu, jangan lupa untuk dilap secara terus-menerus untuk lakukan desinfeksi. Karena perang belum selesai, walaupun kasus sudah semakin turun. Jangan lupa cuci tangan. Saya sudah mulai sekarang lihat Adik-adik kita sudah jarang. Kalau dulu, namanya hand sanitizer itu selalu melekat. Kalau sekarang, saya lihat setelah beraktivitas, memegang sesuatu udah tidak rutin lagi cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Jadi, kita ingat bahwa upaya-upaya ini harus kita lakukan. Baik bagaimana kita mencegah penularan kepada diri kita dan keluarga kita dengan protokol kesehatan perlindungan individu maupun protokol kesehatan untuk perlindungan pada masyarakat. Nah ini yang jadi penting adalah deteksi dini kesehatan kita. Pada kasus yang sudah sangat rendah ini, sangat sulit mungkin kita menemukan orang yang sakit dan kita tahu Maksudnya orang yang bergejala ya, karena kita tahu COVID-19 itu penyakitnya adalah 80% tidak bergejala, sehingga bisa tidak muncul gejalanya sama sekali. Jadi ini yang menjadi tentunya uh, kuas padaan kita kalau kesehatan kita ada yang kurang atau berbeda dari biasanya, segera dorong untuk testing. Karena dengan testing, kita bisa segera mendeteksi sakit kita, mencegah kita jadi sakit berat. Karena kalau semua orang kan kita tahu, kalau kita sakitnya ringan, ketahuan, lebih cepat, pasti akan segera uh, kita obati dan pasti kan nggak akan jatuh pada kondisi yang berat. ya Nah, yang kedua adalah kita bisa memutuskan rantai penularan kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, jangan lupa pembudayaan 3M walaupun kasusnya sekarang sudah rendah ya mengapa kita harus pakai masker melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain ya karena bisa tadi sesuai dengan penularan tadi. Nah ini kalau kita nggak pakai masker dua-duanya ya barang bayangkan karena tadi orang banyak orang yang positif COVID tapi dia nggak bergejala kakak-kakak sekalian ya. Jadi kalau kemudian nggak bergejala kita dia sendiri nggak tahu kalau dia sakit ya kecuali kalau dia tes ya atau orang yang di sekitarnya juga nggak tahu kalau orang tersebut sakit. Nah sehingga kalau kita nggak pakai masker maka penularannya sangat tinggi. Kalau hanya satu yang sehat pakai masker masih sangat tinggi. Kalau yang sakit pakai masker, nah artinya yang sakit itu tidak akan menularkan ya, karena dia yang bawa virus, kalau dia yang ditutup resiko untuk menularkan pada orang lain itu e, menjadi lebih turun ya. Nah, artinya tadi kalau kemudian kita tahu bahwa kita positif covid, kita langsung isolasi, kita langsung pakai masker, makanya kenapa kita kemudian bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi. nah yang terakhir kalau dua-duanya pakai masker itu resikonya juga akan semakin turun nah kamu gimana kalau pakai masa terus jaga jarak itu masih akan sangat rendah ya jadi Menjadi eh, penting yang kedua adalah Oh mohon maaf yang Kedua adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ya, hindari penggunaan transportasi yang tidak memenuhi standar protokol, kurangi aktivitas di ruangan AC yang tertutup, walaupun panas ya, tapi kurangi waktunya kalau bisa dalam ruang tertutup maksimum hanya dua jam ya, tapi semua harus pakai masker ya, jangan sampai kemudian tidak pakai masker ya. Jadi ini kalau harus kita terpaksa keluar rumah. Makin banyak kita ketemu orang, makin kita beresiko tertular. Di tempat umum tentu pasti akan lebih memungkinkan tertular ya. Paling baik adalah di ruang terbuka, menjaga jarak dan jangan terlalu lama. Itu menjadi penting. Tiga, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer ya, sesering mungkin. Nah, supaya terutama kalau kita kita biasanya nggak sadar mata gatel, kucek kucek. Padahal tangannya belum di Uh, sabun di, atau dicuci. Nah, selain itu, gimana kita mau mastiin supaya masyarakat Melaksanakan prokes pakai aplikasi peduli lindungi Di enam sektor ini yang kita lakukan Nah, jadi dengan aplikasi peduli lindungi Kalau orang periksa laboratorium, status vaksinasinya Atau dia adalah orang yang termasuk kontak erat Ini akan tercatat di peduli lindungi Dengan adanya peduli lindungi, kita sudah mencegah kurang lebih 5.500 ya Per 20 September kemarin Orang yang positif COVID atau orang yang kontak erat ya yang akan melakukan aktivitas di tempat-tempat publiknya, ini penting karena orang-orang yang positif COVID itu harusnya kan tidak berada di pasar, tidak berada di mall, tidak berada di di bis, tidak berada di angkot, tidak berada di stasiun. Karena apa? Bayangkan kalau dia pada suatu saat membuka maskernya untuk minum air, berapa banyak. Orang yang akan terpapar dan akan menjadi sakit, belum lagi karena kita nggak tahu, akhirnya semakin cepat menyebar, 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 menyebar gitu ya, seperti MLM gitu ya, kakak-kakak ya, uh, secara bertingkat, menyebar penyebaran dari virus Covid-19 itu yang akan menjadi potensi kita mengalami lonjakan kasus nanti ke depannya. Jadi dengan aplikasi Peduli Lindungi kami tahu memang masih ada beberapa kendala tapi kita lihat manfaatnya. Kembali lagi di masa perang seperti ini yang harus kita lihat manfaatnya. Bagaimana manfaat itu tidak berdampak atau memberikan manfaat yang luar biasa lu banyak kepada orang banyak ya karena dengan adanya peduli lindungi ini kita bisa lihat bahwa ada orang yang boleh masuk, ada yang nggak boleh masuk, ada yang uh, dia itu memang tidak boleh melakukan aktivitas tempat publik, artinya dia harus isolasi atau karantina. Ya bayangkan ini. Nah mau nggak mau karena dengan adanya peningkatan <tuh> uh, ataupun pelonggaran pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat, otomatis kita pasti akan terjadi peningkatan mobilitas atau pergerakan masyarakat karena orang ke pasar, orang ke kantor, orang berdagang, orang ke tempat pariwisata, orang ke liburan, ya pas orang ber melakukan kegiatan keagamaan, pasti akan terjadi pergerakan masyarakat. Dan pergerakan masyarakat pasti akan menimbulkan mobilitas. Nah, itu suatu yang tidak bisa terelakkan. Uh, apa yang harus kita lakukan? Ya, protokol kesehatan. Karena itu mobilitas yang meningkat harus diiringi dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua adalah penting segera menemukan kasus. Kasus itu, nih yang paling penting ya, penularan berhenti kalau kasus yang positif segera diisolasi atau kontak erat itu segera dilakukan karantina. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Moga-moga kakak-kakak ini bisa mendorong juga selain tadi protokol kesehatan, mendorong masyarakat atau teman sekitar kita atau nanti adik-adik kita bahwa jangan menolak untuk di testing ya karena dengan di testing itu menyelamatkan nyawa orang banyak, menyelamatkan yang mungkin kita saat ini tidak merasa. Oh, saya tidak merasa menularkan, tapi dampak yang kemudian kalau kita sebenarnya adalah kontak erat atau orang yang pernah kontak dengan kasus positif tidak diketahui positif. Kita menunda testing, kita menularkan kepada keluarga kita, keluarga kita menularkan kepada orang lain di sekitarnya, teman kantor, teman sekolah teman arisan, teman pengajian, dan sebagai bayangkan coba amplifikasi yang terjadi dari seorang positif yang tidak mau ditesting dan tidak mau untuk dilakukan karantina ataupun isolasi. Nah, situasi COVID kita, kita sudah menyentuh lebih dari 100 juta sasaran kita itu mendapatkan vaksinasi. Jadi, dari 208 juta, 105 juta sudah mendapatkan dosis pertama ya walaupun belum lengkap tapi setidaknya proteksinya sudah 40% ada ya nah proteksi 40% gimana untuk tetap menjaga kita bisa terlindungi 100% protokol kesehatan jangan lupa yang kedua sudah 61,7 juta yang mendapatkan vaksinasi secara lengkap dari 208 artinya masih ada 70% lagi yang harus kita kejar nah yang penting nih buat kakak-kakak ya terkait remaja dari 26,7 juta kita perlu meningkatkan 4,1 juta karena ternyata masih banyak orang tua. Walaupun orang tuanya sudah divaksin, tapi begitu anaknya hmm, didorong ataupun sekolah mengadakan vaksinasi, banyak yang masih ragu-ragu sehingga anaknya belum divaksin. Sehingga PTM juga tidak bisa berjalan dengan sempurna karena orang tua yang ragu-ragu akhirnya dia eh, takut anaknya untuk di PTM. Padahal kita tahu sebenarnya memang eh, kondisi vaksinasi pada pelajar itu tidak mempengaruhi adanya uh, PTM tadi Prof. Sudjarmiko sudah sampaikan yang penting kesiapan kesiapan anak kita kesiapan orang tua dan kesiapan pihak sekolah yang lain PR kita lansia karena baru 35 persen lansia mendapatkan vaksinasi padahal lansia adalah kelompok yang paling uh, beresiko dan paling rentan terhadap kematian dan kesakitan yang berat akibat COVID-19. Nah, ini tadi e, capaian vaksinasi kita ya, sudah total jadi 167 dosis vaksin yang sudah e, kita suntikan ya. Nah, ini tadi mungkin sudah disampaikan juga e, mengapa kita perlu vaksin, karena kita tahu, kita belajar dari sebelum-sebelumnya vaksin itu bisa mencegah berbagai penyakit menular bahkan dia bisa menghilangkan, mengeradikasi, membebaskan Indonesia dari polio, membebaskan tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir ya. Jadi inilah mengapa vaksin sekarang menjadi suatu yang penting. Jadi vaksin itu adalah apa sebenarnya kalau kita Tertular virus COVID-19 jadi sakit di dalam tubuh kita juga muncul vaksin COVID-19, tapi itu tidak bertahan lama. Itu yang kita sebut sebagai kekebalan uh, yang alamiah, karena sebenarnya kekebalan tubuh kita yang dilatih untuk kemudian siap sedia. Nah, kalau vaksin itu, kita nggak perlu lewat sakit, kakak-kakak -kak sekalian, tapi kita dapat proteksi, perlindungan. Jadi, bukan kekebalannya, proteksi atau ke perlindungan. Itu yang kita dapat tanpa perlu kita sakit. Bayangkan, masa sih kita mau dapat proteksi lewat sakit dulu ya? Bisa aja nanti sakitnya berat ataupun kemudian harus masuk ICU walaupun nanti sembuh ya. Tapi eh, yang paling baik adalah kita dengan divaksin. Jadi pada prinsipnya vaksinasi ataupun diinfeksi tertular itu menimbulkan kekebalan. Tapi vaksin itu pasti tidak menimbulkan penyakit karena dosis virus yang dimasukkan itu sudah ditentukan bahwa dia hanya sifatnya melatih bukan uh, kemudian memberikan penyakit kepada orang yang divaksin. Dia melatih sistem kekebalan tubuh kita. Caranya apa nih? Ups, maaf. Ya. Jadi dia melatih dengan cara Merangsang atau membuat tubuh kita itu membentuk sel memori dan antibodi. Jadi, sebelum virusnya yang beneran itu menyerang kita, sudah disiapkan dulu sistem tubuh kita, jadi siap sedia, sehingga virus tadi cepat dinetralisir, jumlah virusnya ditekan, makanya gejalanya bisa berkurang, kita tidak jadi sakit parah, dan kemungkinan menularkan kepada orang lain juga akan semakin kecil. Ini proteksinya untuk diri kita yang sudah mendapatkan vaksin, kalau banyak orang maka dia akan membentuk kekebalan kelompok, dan kalau kemudian kekebalan kelompok itu banyak rame-rame, ya, tentu akan ada benteng pertahanan. Kalau ada benteng pertahanan pasti akan melindungi orang lain yang belum divaksin, termasuk anak pada usia di bawah 12 tahun. Nah ini vaksin saja bisa menurunkan kemungkinan kita untuk tertular 65% sampai 90%. Artinya masih ada, kita bisa tertular. Makanya orang yang divaksin lengkap pun masih bisa tertular. Karena apa? Karena jumlah virus di sekitar kita ini masih sangat-sangat banyak. Jadi harus kombinasi, nggak cukup dengan vaksinasi kita berperang melawan COVID-19. Harus ada 3M, harus ada 3T. Nah ini uh, mengenai... Penerbitan ya, vaksinasi pada anak usia 12 sampai 17 tahun, sudah dari sejak 1 Juli. Menggunakan vaksin apa juga disebutkan di sini, bisa menggunakan Sinovac, yang terakhir juga bisa menggunakan Pfizer ya. Sebanyak dua kali, ingat, banyak dua kali, 28 hari, sama juga dengan pemberian vaksinasi Pfizer. Jangan lupa bahwa untuk kita mendapatkan proteksi, perlindungan yang maksimal dari vaksin kita harus disuntik dua kali, jadi nggak cukup satu kali ya. Nah, buat adik-adik juga kita tahu bahwa uh, usia di bawah 17 tahun, karena yang juga adalah penyandang disabilitas maupun di atas 17 tahun, 18 tahunnya penyandang disabilitas itu juga sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Bayangkan, adik-adik, kalau yang penyandang disabilitas aja boleh mendapatkan vaksin, apalagi kita yang sehat. Jadi artinya vaksin itu sangat-sangat aman ya. Nah, kalau bicara mengenai varian delta ini kita lihat ya umumnya negara-negara Amerika, Israel, Inggris, ini negara-negara yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi. Tapi kemudian begitu ada varian Delta, dia juga masalah. Nah Indonesia kayak apa? Indonesia itu lihat nih varian Deltanya banyak sekali dan hampir sudah semua provinsi melaporkan adanya varian Delta. Jadi kita harus hati-hati. Kalau sekarang kondisinya tenang bukan berarti kita sudah aman karena varian Delta terus nih lihat gambarannya yang warna uh, biru ini adalah varian delta. Jadi kita lihat bahwa kondisi yang tenang ini kita tidak boleh lengah, kita harus tetap waspada. Ada varian-varian lain yang mungkin adik-adik kakak-kakak juga dengar ya, ada lambda, ada mu se 12, tapi ternyata walaupun ada varian-varian baru ini, begitu di daerah atau di negara tersebut varian delta masih mendominasi. Varian ini tidak bisa mengalahkan varian delta. Jadi kalau lihat tadi gambarnya kita ya dengan jumlah varian delta yang banyak dan varian variannya banyak kita harus tidak mulai lengah kakak-kakak. Ya kondisi yang membaik bukan berarti ini kalau kita tidak dukung dengan protokol kesehatan yang semakin kuat mobilitas yang semakin meningkat maka tentu kita perlahan kasus akan naik dan akan terjadi gelombang ketiga. Nah ini penting studi di Bank Dunia dampak yang lebih besar jika uh, sekolah terus ditutup. Ya, nah inilah mengapa kemudian kita melakukan uh, PTM ini karena kita tahu generation loss itu jangan sampai terjadi. Nih lihat gambarnya kalau kita uh, yang PS PISA skor ini ya Uh, kalau kita bisa turunkan saja ini 341 ya learning loss bayangkan ini learning loss kalau kemudian uh, kita pada pre pandemi itu 7,8 tapi kalau kemudian kita terus menutup sekolah akan semakin turun sampai dengan 6,6 ya termasuk juga uh, earning jadi kemampuan uh, daripada uh, nanti kalau karena kemampuan kompetensi itu turun otomatis nanti Kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk apa, produktivitas ke depan itu juga akan menurun, dikarenakan COVID-19. Padahal, sebelumnya itu sangat baik. Nah, ini yang paling penting cakupan vaksinasi dewasa yang tinggi akan mengurangi resiko penularan kepada anak tadi karena benteng benteng penularannya. Kita lihat di Amerika sebagian besar kasus itu terjadi karena pada saat PTM orang dewasa di sekitarnya yang memang sudah menjadi sasaran vaksinasi itu cakupannya masih sangat rendah. Jadi menjadi penting orang-orang yang sudah men lupakan sasaran vaksinasi untuk segera divaksinasi. Nah ini tadi juga sampaikan jangan lupa protokol kesehatan ya yang kita lakukan kita siapkan ya pada saat akan melakukan tatap muka saat keluar tempat pendidikan ya seperti apa peralatan wajib ya mengukur suhu periksa suhu siswa sebelum berangkat itu harus sarapan pakai masker bawa hand sanitizer jangan lupa edukasi anak kita saat pulang seperti apa fasilitas menyediakan tempat cuci tangan ya sediakan masker jalur pintu masuk pintu keluar yang berbeda ya supaya diatur durasi diatur ya tidak lebih dari dua jam setelah dua jam istirahat tetapi bisa di dalam ya karena kalau di luar nanti takutnya malah berkerumun atau ber gerombol ya frekuensi belajar belajar yang mengurangi pendidikan dan ini protokol-protokol kesehatan yang kita kita buat kemudian sirkulasi udara seperti apa jarak seperti apa kapasitasnya harus maksimum 50 persen dan sebisa mungkin sifatnya paperless ya pembelajaran karena sebenarnya prinsipnya protokol kesehatan ini yang harus ditegakkan dan dipahami. Jadi pengajar, pendidik itu harus sudah di e, divaksin, pastikan pengajar pendidik pakai protokol kesehatan yang benar jangan sampai nanti gurunya pakai maskernya di bawah hidung atau maskernya melorot gitu ya ini menjadi penting ya e, petugas e, berusia kurang 45 tahun tidak bergejala serta tanpa penyakit jadi kalau yang belum divaksin gurunya tenaga pendidik nggak boleh lakukan pembelajaran tatap muka. Nah, yang pasti bahwa kesiapan sekolah itu harus dilakukan verifikasi dulu terkait tadi protokol kesehatannya. Ya. Jadi, eh, pembelajaran tatap muka dibuka artinya setelah eh, sekolah itu betul-betul dipastikan sarana prasarananya ini memenuhi. Nah, ini ya, kalau kemudian eh, terjadi atau mitigasi, eh, eh, mohon maaf, mitigasi kalau kemudian terkait protokol kesehatan adanya tidak boleh ada kerumunan isolasi mandiri link dengan atau networking dengan uh, layanan kesehatan ini keputusannya merujuk kepada skb ya, bapak sekalian. dari ibu peran di dunia option. Jadi tetap pilihan orang tua kan kakak-kakak ya. Jadi tetap apakah kita mau PTM atau PJJ ini silakan atau kita mau kombinasi. Karena kita tahu bahwa kalau kita semakin lama tadi kompetensi tidak tercapai, anak-anak kemampuan untuk nanti di masa depan akan berkurang. Generation loss itu akan semakin terjadi. Jadi ini persiapannya seluruh pendidik, tenaga pendidik harus divaksin. Yang di atas usia 12 tahun juga harus divaksin. Vaksinasi bisa di Faskes di tempat publik ataupun di mana di tempat-tempat lainnya yang sudah diorganisir. Kemudian kondisi kelas kalau tetap muka jarak antar satu setengah meter ada pembatas kemudian ruang-ruang terbuka itu lebih baik ya lebih baik panas ber-AC daripada tertutup kemudian beresiko untuk tertular e, jam pembelajaran tidak terlalu lama memastikan bahwa tetap mengutamakan kesehatan keselamatan artinya pada saat anak diantar pada waktu keluar harus segera dipastikan dijemput orang tua tidak kemudian anak-anak tersebut berkeliaran bergerombol ataupun e, ke tempat-tempat Uh, rumah makan ataupun kop uh, warung kopi ya yang itu tentunya pasti akan beresiko bukan hanya pada anaknya anak tersebut nanti bisa menjadi sumber penularan pada saat dia kembali ke rumah kemudian perilaku uh, di lingkungan satuan pendidikan pastikan pakai masker yang betul adanya fase cuci tangan menerapkan etika batuk jangan lupa kakak-kakak kita ajarkan ya dan e, tentunya warga satuan pendidikan itu harus semua dalam kondisi sehat. Jadi kalau ada guru yang rasanya demam, nggak enak badannya, ya jangan melakukan PTM. Ada murid yang rasanya kondisi kesehatan yang gak enak, demam sedikit juga, jangan melakukan PTM. Itu menjadi penting untuk mengurangi dan membatasi, membatasi tentunya kemungkinan resiko tertular. Nah, terakhir mungkin ini hoax. Jangan lupa hoax banyak sekali, terutama lewat WhatsApp, Line, Telegram atau melalui Facebook, Twitter, Instagram, bahkan TikTok juga ada. Paling banyak lewat tulisan, tulisannya sangat meyakinkan seolah-olah betul ya bahwa penerima vaksin akan meninggal dua tahun setelah menerima vaksin karena ada chipnya mengandung unsur magnetik bisa dilacak, bisa merubah genetik kita, ya memperbesar efek kelamin pria bahkan kemudian hal-hal lain misalnya termasuk bisa membuat uh, ketidaksuburan suburan ya, itu semuanya hoax ya kakak-kakak sekali ini kita harus perangi karena itu berita yang kemudian membuat masyarakat kita ragu banyak sekali korban hoax yang kemudian uh, sakit dan meninggal. Nah, kita sudah ada, punya metodenya, jangan lupa KPCPN sudah menyiapkan kalau mau periksa berita itu hoax atau bukan lewat situs website kita punya namanya hoaxbuster covid ada khusus uh, menu untuk hoaxbuster ataupun pakai aplikasi yang bisa di download di HP kakak-kakak sekalian, kita informasikan ke adik-adik sekalian, ada kok kalau mau cek berita itu hoax atau enggak, ada 4.000 hoax tentang COVID-19 dan ada 2.000 hoax tentang vaksinasi. Ya. Jadi bisa dicek dan kita bisa kemudian uh, memastikan dulu informasi itu benar atau tidak sebelum kita kirimkan kepada orang lain. Nah, kalau virus COVID-19 bisa bermutasi, masa sih kita nggak bisa mutasi juga? Ya kan Kita mau, ya, kita Gue gitu-gitu aja lah. Nah, masa kalah virusnya bisa mutasi, menyesuaikan untuk bisa memenangkan peperangan? Kita juga harus bisa mutasi ya. Jadi agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan sekitar kita, kakak-kakak pakai masker dengan benar, ini menjadi penting. Dan sering cuci tangan, segera lakukan vaksinasi. Dan terakhir, jangan percaya pada hoax dan jangan menyebar hoax. Mari kita berantas hoax. Baik, eh, kakak terima kasih. Mungkin itu yang saya... Bisa sampaikan uh, cukup panjang, semoga uh, tentunya ini bisa uh, memberi wawasan kita semua. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada kakak dokter Siti Nadia Termizi, Termizi Epit yang sudah menjelaskan ya kak, ya tadi mengenai bagaimana gambaran terkini kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini dan juga strategi percepatan dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Teman-teman, jangan sampai uh, tertipu hoax ya. Jangan kalah sama virus, kita juga harus jadi uh, bermutasi menjadi agen perubahan tadi kata Kak uh, Siti Nadia. Baik, Kakak-kakak dan juga hadirin, sesaat lagi kami akan membuka sesi pertanyaan ya bagi kakak-kakak dan juga hadirin yang ingin bertanya kepada para narasumber kita pada hari ini. Dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom chat box yang ada di Zoom dan saya juga ingin mengingatkan untuk kakak-kakak dan juga hadirin untuk bisa mengisi link absensi sebagai syarat untuk mendapatkan e sertifikat ya kak ya dan sertifikat akan diberikan beberapa hari setelah acara mohon dipastikan nama untuk sertifikat sudah sesuai di link absensi baik kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya kak ya uh, Nanti saya juga akan membacakan 5 pemenang penanya terbaik yang akan berhasil mendapatkan hadiah dari panitia. Wah, kapan lagi ya bertanya tapi dapat hadiah gitu ya. Baik, di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan saya akan membacakan dari yang pertama ya, tadi sudah ada dua pertanyaan yang saya bacakan di sesi pertama tadi. Di sesi kedua ini saya akan membacakan sekitar 4-5 pertanyaan uh, karena waktu yang kita punya juga terbatas. Pertanyaan pertama ada dari Kak Imam Susanto dari Brebes. Pertanyaannya adalah meski sudah divaksin, tetapi tidak ada jaminan bahwa kita akan terbebas dari COVID-19. Bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang baik selama melaksanakan kegiatan di gugus depan dengan jumlah pembina yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang ada? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaannya boleh untuk Kak Sujatmiko Miko dan juga Kak Dr. Siti Nadia dan juga boleh dijawab juga kepada kakak Joko Mursito nantinya kepada kakak uh, Sujat Miko terlebih dahulu boleh dijawab kakak? Ya terima kasih. Jadi betul walaupun divaksin tidak ada jaminan orang akan terhindar dari COVID karena vaksin hanya melindungi paling hebat ya sampai 97 persen apa artinya? Jadi walaupun sudah divaksin dua kali, tetaplah pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, jangan ngobrol karena pakai masker melorot. Terutama nenek, kakek, aa, teteh yang paling sensitif. Kenapa? Kalau masker kita melorot dalam beberapa detik, dalam 10 detik penelitian di Melbourne, walaupun penelitiannya itu sangat kasar, virus bisa masuk. 10 detik aja kita turunkan 1, 2, 3, 4, 5, 10, masuk virus, Orangnya bisa sakit berat dan meninggal, terutama yang lansia. Nah, jadi bagaimana virus itu akan berkembang biak terus, akan ada terus? Kalau dia bisa masuk ke tenggorokan banyak orang, oleh karena itu, tutupilah pakai masker. Nah, kalau virusnya lolos kebetulan baru dia dihadang oleh antibodi, antibodi yang dirangsang oleh vaksin, bukan vaksin yang melawan virusnya, tapi antibodi oleh tubuh kita yang dirangsang oleh vaksin, bukan antibodi dari makanan, dari mana antibodi dari suplemen, antibodi dari suplemen dari makanan itu tidak spesifik, tidak bisa secara khusus menyerang. Jadi bagaimana supaya reda? Tadi karena dia sudah menjelaskan semua orang pakai masker, semua orang divaksin, virusnya bingung masuk sini nggak bisa mati kelepek karena virus juga ada umurnya. Kalau dia nggak dapat tempat sel, tempat berkembang biak, dia akan mati. Kalau semua orang sudah divaksin atau sebagian besar lebih dari 70 persen orang divaksin, ya, dan 70 persen lebih orang pakai masker, virusnya masuk ke sana nggak bisa, masuk ke sini nggak bisa, masuk ke sana berkembang biak nggak bisa. Ada pada mati, akhirnya habis atau ada tapi sedikit yaitu di mana di orang-orang yang belum divaksin di orang-orang yang belum pakai masker di masih ada di situ nah maka lama-lama akan namanya endemis tadi eh, dr nadia karena dia sudah jelaskan seperti halnya vaksinnya apa penyakit lain penyakit campak difteri influenza itu endemis ada terus Loh, kenapa kok, kok tidak menimbulkan wabah karena sudah banyak yang divaksin dari zaman berapa vaksin campak rubella. jadi kalau mau pandemi berhenti anjurkan semua mulai dari kita, anak kita, cucu kita, murid kita, tetangga kita, saudara-saudara kita semua kalau ketemu pakai masker, pakai masker. Sudah divaksin belum? Kalau di belum vaksin yang di atas 12 tahun segera vaksinasi Covid termasuk nenek kakek. Nenek kakek kita jemput, kita antar karena banyak nenek kakek yang nggak tahu kemana, bahkan ada yang nggak ngerti karena nggak pernah nonton TV, nggak pernah nonton nanti nggak ngerti, kita antar daftarkan, oke. Kalau itu semua 70% minimal, 70% itu minimal ya. Duduk itu sudah divaksin dan semua pakai masker, virus tidak akan berkembang biak ya akan pandemi akan redah itu poinnya ada pertanyaan yang belum terjawab barangkali Baik terima kasih kepada kakak Sujat Miko untuk jawaban yang diberikan mungkin boleh kita bisa mendengar perspektif lain dari kakak dokter Siti Nadia Dipersilahkan kakak Iya jadi eh, Yang eh, eh, Jadi kak, kak Alisa ya Jadi kalau untuk bagaimana kita melaksanakan ya kegiatan-kegiatan eh, yang pasti prokes, ya kan. Nah, eh, kalau misalnya eh, kita melakukan kegiatan eh, terkait kepramukaan ya, eh, kakak pembinanya mungkin lebih kecil dan dari, dari lebih sedikit dibandingkan eh, jumlah pesertanya. Ya, yang pasti harus dipastikan satu, kapasitasnya 50%, ya kan. Jadi, kalau dia melakukan aktivitas di ruangan, harus maksimum 50 persen, harus terbagi begitu. Ya memang tidak bisa seperti kita dulu kala ya, artinya kita bisa waktunya uh, secara uh, banyak kemudian waktunya lebih singkat. mau tidak mau kita harus atur 50 persen, 50 persen. Ya kemudian kalau dia di ruangan terbuka tetap harus ada jaga jarak ya uh, supaya tidak menimbulkan kerumunan dan semua orang pakai masker. Semua aktivitas harus pakai masker. Tidak ada kita sudah pakai masker dan jangan lupa selalu cuci tangan jadi itu yang pasien. yang sudah waktunya atau merupakan merupakan orang yang sudah salah prioritas divaksin, harus divaksin ya jadi itu kira-kira mungkin yang menjadi intinya bagaimana kita melaksanakan kegiatan ini oke baik mungkin karena jaringannya ya kakak dokter siti nadia ya jadi agak terputus baik Terima kasih kepada kakak dokter Siti Nadia untuk jawabannya. Kita lanjut ke kakak dokter Joko Mursito. Bagaimana kak mungkin perspektif dari gerakan pramukanya bagaimana kak? Baik, terima kasih. Jadi saat ini usia saya sudah 74 tahun. Jadi saya jadi pandu sebelum pramuka ada, sudah jadi pandu. Kebetulan saya pernah terkena COVID dua kali. Ya, dua kali. Yang kedua ini saya sudah divaksin, saya sudah divaksin. Tapi dengan pengalaman saya menderita COVID dan dua kalinya itu hebatnya saya nggak merasakan apa-apa. Sudah di rumah sakit, ketika dokter datang itu saya masih push up, jadi nggak kerasa apa-apa. Jadi yang pertama adalah imunitas kita, imun kita harus kuat. Itu yang pertama. Jadi kalau kakak imunnya kuat, saya kira COVID itu enggak apa-apa. Ya, enggak akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, yang kedua saya terkena yang yang pertama saya terkena pada bulan November tahun 2020. Yang kedua itu setelah saya divaksin dua kali saya terkena lagi. Nah, tapi saya sudah ada pengalaman. Jadi yang kedua ini kebetulan saya membaca bahwa eh, virus itu akan mati pada 34 derajat. Saya juga melihat dialog dokter demikian. Jadi saya menggunakan uap ya, uap, jadi air panas itu, air panas, ini karena ini ala pramuka, ya ala cepat, air panas kita masukkan di dalam gayung, ya jadi gayung saja, sehingga muka kita itu bisa masuk semua ke gayung itu. Kemudian eh, saya kasih daun sirih. <laughs> nah, ternyata begitu saya laksanakan itu, ini muka langsung air, apa ya, air, liur itu keluar ya netes dari hidung ya jadi menetes dan itu langsung ringan tidak apa-apa kemudian selain itu pengalaman saya adalah dengan proning jadi saya mengalami yang kedua itu juga tidak terasa sama sekali tapi barangkali itu varian Delta karena putra putra saya terkena dan itu agak lama nah dengan proning jadi malam hari saya melakukan proning yang dengan gaya sujud itu dua kali dan ketika saya sujud pada malam hari itu uh, sekuat-kuatnya sambil berdoa tentu saja karena uh, doa adalah the greatest power in the world itu adalah doa dengan berdoa dan ternyata menetes sampai ke sajadah saya semalam itu dua kali menyuci sajadah dan ternyata paginya penciuman saya sudah lepas sudah nggak apa-apa empat hari setelah itu saya swab dan saya negatif jadi dengan proning dan imunitas tubuh yang kuat saya kira virus corona tidak apa-apa dan sekarang tidak mungkin kita tidak terjangkit ketika kita berada di uh, ruang publik jadi pasti mesti kena tapi barangkali ketika imunitas kita kuat yang pertama juga dengan vaksin tadi ya dengan kemudian yang kedua juga memperkuat tubuh kita dan yang pertama doa jadi dengan proning ya dengan proning jadi posisi itu dan saya betul-betul keluar menetes dari hidung itu sampai dua kali pada malam hari itu pada rekaat yang ke-7 dan rekaat yang ke-11 itu meneteskan, paginya penciuman saya sudah normal. Saya kira ini pengalaman yang nanti mungkin bisa diteliti oleh Prof. Sujat Miko dan oleh uh, Dokter Nadia. Saya kira ini pengalaman yang saya alami dan sekarang saya sering diutus kemana-mana, belum lama ini ke Jambi, ke Maluku dan sebagainya. Dan itu terus-menerus dan kebetulan Garuda tidak jalan, <laughs> yang ada uh, Citylink. City dan itu bertiga. Dan tentu saja saya pasti meragukan di antara itu walaupun sudah swab pasti masih ada. Dan ternyata yang penting tubuh kita masih kuat dalam usia yang sudah renta ini. Terima kasih pada teman-teman semua dan salam salut kepada semua yang hadir. Salam Pramuka. Baik, terima kasih banyak kepada Kakak Joko yang telah menjawab pertanyaan tadi, ya. Oke, baik, Kakak, Kakak, dan juga hadirin, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan dari Kak Kusno Kamil, pertanyaan untuk Kakak Sujat Miko: bagaimana cara praktis mengidentifikasi rekan siswa atau guru yang terindikasi terjangkit COVID-19? Dipersilahkan, Kakak Sujat Miko. Ya, itu sulit. Jangankan kakak guru, kakak pembina, dokter aja sulit. Kenapa tadi saya sudah katakan berkali-kali, saya ulang mungkin tiga kali lebih. 66-70% yang ada virusnya itu tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Cara identifikasinya cuma PCR atau swab antigen, periksa itu. Tidak jangankan pembina, guru, dokter pun, ya, dokter spesialis, nggak tahu kalau karena dia tuh bisa kira nggak bisa. Jadi pokoknya kalau ada badan nggak enak, jangan ngajar, jangan sekolah, bahkan idealnya ya tentunya di swab antigen tiap hari kan nggak mungkin hari ini negatif besok bisa aja positif jadi tetap prinsipnya supaya jangan ketularan satu pakai masker dimanapun kapanpun kalau bisa bahkan di rumah pun pakai masker oh, nanti kekurangan oksigen tidak Penelitian tentang masker saya sudah menjawab tadi ke Kais Moya. Penelitian tentang masker itu sejak tahun 1914 pada waktu apa namanya pandemi influenza di dunia yang menyebabkan kematian sekitar ada yang bilang 40 ada yang bilang 100 juta seluruh dunia itu penelitian tentang masker sudah terbukti bahwa masker sangat efektif dan tidak mengurangi oksigen segala macam sehingga tidur pakai masker pun sebenarnya tidak apa-apa tapi kan uh, melorot juga akhirnya kan jadi yang penting di rumah ya tetap pakai masker kalau yang suka berkeluyuran. Nah, tadi Kak Joko bagus sekali pengalamannya ya. Jadi kalau kami mendengar cerita-cerita dari yang uh, merawat pasien Covid di rumah sakit COVID di Wisma list maupun rumah sakit rumah sakit lain memang banyak ada yang berhasil dengan cara Kak Joko tapi jangan lupa satu Kak Joko mungkin ibadahnya bagus sekali sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Kak Joko karena beberapa cerita-cerita yang sudah menjalankan berbagai macam tetapi dia tidak divaksin ya kemudian datangnya terlambat akhirnya meninggal kita melihat beberapa ustadz 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 yang kondang ya di beberapa pesantren ya kami kemudian uh, minggu dua minggu yang lalu saya uh, bertemu dengan kita zooming dengan um, NU mereka menceritakan bahwa banyak ulama-ulama mereka di pesantren juga meninggal ulama padahal mereka ya ibadahnya jadi ibadah betul setuju sekali doa betul sekali tapi ikhtiar juga harus ikhtiar ikhtiarnya apa pakai masker jangan berkerumun vaksinasi cuci tangan itu ikhtiar Doa betul sekali. Saya setuju sekali doa harus itu ya karena kita makhluk uh, makhluk yang lemah ya ibadah dikuatkan. Nah, Pak Joko termasuk mungkin ibadahnya luar biasa hebatnya sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa masker, tapi Pak, Pak Joko dari divaksin ya. Jadi jadi ikhtiarnya juga sudah penuh. Di doa dan ikhtiar dua-duanya dikerjakan. Karena cerita teman-teman di rumah sakit itu kan tadi ada ulama tinggi, mungkin kita mendengar lihat di TV kan beberapa ulama yang meninggal karena COVID, beberapa profesor yang meninggal karena COVID ya kita kehilangan 12 profesor kalau tidak salah, dokter hampir seribu ya delapan ratus sekian kalau nggak salah menurut Nadia kalau salah enam ratusan sekian ya dokter, karena mereka itu tadi ya jadi tetap doa, tetap ibadah, tapi ikhtiar juga kita lakukan. Saya kira gitu. Maaf, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Miko atas jawaban yang diberikan. Baik, kita lanjut. Kakak-kakak dan juga hadirin, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Ridana Shita. Pertanyaan kepada Kakak Dokter Siti Nadia: bagaimana? Oke, okay. pertanyaannya: bagaimana cara mengajak keluarga yang tidak mau vaksin tetapi selalu mengirim berita-berita yang tidak benar atau hoax yang mengajak untuk tidak vaksin? Bagaimana, Kakak Siti Nadia, untuk bisa mengatasi hal tersebut? Ya, pertama satu ya kita coba carikan berita-berita ya saya yakin kakak-kakak kan akses sekali dengan teknologi informasi ya dengan berbagai media sosial banyak sekali termasuk Prof Sujatmiko juga banyak sekali itu memposting-posting terkait bagaimana manfaat vaksin dan kalau tadi orang yang kemudian tidak mau divaksin seperti apa ya dan tentunya kalau kita terus-menerus melakukan edukasi edukasi ya dan kita memposting juga dari para ahli-ahlinya ya, insya Allah itu nanti akan merubah eh, persepsi daripada keluarga kita yang tadi. Nah, yang lain yang paling gampang cek beritanya itu di situs-situs yang tadi saya sampaikan di hoaxbuster ya, atau kemudian eh, di eh, sidvaksin.covid.id .co ya, di sana tinggal ketik aja eh, kalimatnya, misalnya air kelapa yang bisa menjadi obat COVID gitu ya itu langsung terlihat apakah itu e, hoax atau bukan. Nah nanti kalau itu hoax itu sudah ada labelnya hoax gitu. Nah posting aja kembali oh berita ini hoax kok e, om, tante, ataupun paman begitu ya. Nah itu harap, diharapkan bisa terus mengedukasi. Jadi memang kita tidak boleh lelah kakak-kakak sekalian mengedukasi uh, siapapun juga, termasuk keluarga kita, bahkan kadang-kadang keluarga kita yang jauh umurnya lebih uh, usianya lebih tua dari kita ya, kadang-kadang kita kan masih dianggap wah kamu apa sih anak kemarin udah mau ngasih tahu kita ya tapi kita kasih tahu ilmu pengetahuan dan berbagai tadi informasi-informasi yang ada di uh, berbagai media-media uh, sosial ataupun uh, melalui situs-situs yang terpercaya, bahkan saringan untuk hoax pun sudah ada. Demikian kali saya. Baik, terima kasih kepada kakak Nadia untuk jawaban yang diberikan. Baik kakak-kakak dan juga hadirin, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya kak ya, karena memang waktu yang kita miliki sangat terbatas. Pertanyaan dari kak Susgati, pertanyaan kepada kakak Joko Mursito. Bagaimana agar kegiatan penguatan gerakan pramuka lebih intens dilakukan selain pramuka bisa menjadi agen penyebar hoax tentang pandemi COVID-19 dan mengantisipasi gelombang ketiga agar juga dapat penguatan gerakan pramuka dilakukan dalam rangka menopang karakter atau profil pelajar Pancasila. Dipersilahkan Kak Joko. Ya ini pertanyaannya sederhana cuma jawabnya susah. Jadi e, memang bagaimana untuk membangun suatu karakter bangsa itu tidak mudah. Kiajar Dewantoro itu menyatakan dalam tiga hal dalam sistem among. Pertama adalah Ingar Sosung Tulodo, Ing Matio Karso, dan Tuturi Handayani. Jadi sebagai pembina pramuka, sebagai andalan pramuka, apa yang kita lakukan di dalam Ingar Sosung Tulodo? Ingar Sosong Tulodo itu semua orang dewasa semuanya itu berfungsi sebagai driver. Jadi driver itu harus tahu tujuannya kemana. Nah, tujuan gerakan pramuka itu adalah membangun karakter. Kita harus tahu. Kemudian seorang sopir, seorang driver harus tahu jalan arahnya kemana. Nah, kemudian juga dia harus tahu penumpangnya. Jadi siapa peserta didik gerakan pramuka itu harus tahu persis karakternya bagaimana anak-anak yang di desa dan di perkotaan sudah beda karakternya anak siaga dan penggalang beda e, kebiasaannya. Nah ini sebagai pendidik kita harus tahu. Nah, inilah Engar sosong Tulodo bagaimana seorang pembina pramuka, seorang pelatih pembina pramuka dan seorang andalan berperan sebagai driver. Kemudian yang kedua. Eng Matio ini sebagai pelatih pembina pramuka itu harus menjadi enabler. Enabler itu sesuatu yang memungkinkan sampai ke tujuan. Kalau misalnya mobil ini banyak kempes, dia harus tahu bagaimana mempersiapkan kendaraan itu harus dalam keadaan fit sehingga bisa sampai ke tujuan. Jadi Eng Matio Karso itu di tengah membangun kehendak. Jadi membangun kehendak itu harus sampai. Jadi bisa sesuatu yang tidak mungkin menjadi memungkinkan. Itu kita orang dewasa sebagai enabler. Dan yang terakhir adalah Toturi Handayani itu sebagai supporter. Jadi bagaimana kita mensupport. Kalau itu kondisinya macet, kurang baik, dan sebagainya, kita dorong ke depan agar itu masuk. Memang eh, secara kasuistis, itu tidak mudah untuk uh, itu melaksanakan dengan baik, tapi secara makro apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, uh, Tulodo, Sentulado, Ingmatio Mangun Karso dan Tutur Handayani itu bisa saya terjemahkan sebagai driver, sebagai enabler dan sebagai supporter. Jadi, kalau itu kita semuanya bisa memperankan, itu saya kira gerakan pramuka akan semakin besar, dan kegiatan-kegiatannya kita memiliki modal sosial, disiplin, berani, dan setia. Kita punya modal sosial, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ini, karena dharma ini adalah ukuran moral pada gerakan pramuka. Saya kira itu terima kasih mungkin tidak bisa pas, tapi barangkali itu yang bisa saya kemukakan. Sekian, salam pramuka. Baik, terima kasih kakak Joko Bursito atas jawaban yang diberikan ya kakak ya. Pastinya sudah terjawab para penanya kita hari ini tadi sudah dijawab langsung oleh para narasumber. Nah, kakak-kakak dan juga hadirin seperti janji saya di awal tadi, akan ada lima pemenang dari penanya terbaik. Dan sesaat lagi saya akan mengumumkan, jadi siap-siap ya kakak ya. Dan pemenangnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan tadi ya. Ada lima pertanyaan, jadi ada lima orang yang berhasil memenangkan um, menjadi penanya terbaik, yaitu ada Kak Wahyu, Kak Rida Nasita, Kak Kusno Kamil, Kak Susgati, dan juga Kak Imam Susanto. Baik, selamat kepada kakak-kakak berhak mendapatkan hadiah dari panitia. Nanti akan langsung dihubungi oleh panitia. Lumayan ya, abis ini bisa langsung order makan siang ya, kakak ya. Oke, baik kakak-kakak dan juga hadirin sekalian, uh, kita beralih ke acara selanjutnya. Marilah kita saksikan sesaat cuplikan iklan layanan masyarakat. Selamat menyaksikan. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoax dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, Kakak-kakak dan juga hadirin yang berbahagia, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara pada hari ini, saya ingin mengundang kembali kepada para narasumber kita untuk dapat menyampaikan closing statement atau kesimpulan kepada para peserta yang hadir pada webinar pada hari ini. Mungkin boleh pertama kali dimulai dari Kakak Joko terlebih dahulu, silakan Kakak Joko. Terima kasih. Jadi, pandemi ini akan segera berakhir, atau masih panjang lagi, tergantung kedisiplinan sosial masyarakat. Jadi, bagaimana masyarakat Indonesia ini disiplin, semakin disiplin, ikut protokol kesehatan, saya kira pandemi akan segera berakhir, dan disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih, salam pramuka. Kepada Kakak Joko Mursito, atas closing statement yang diberikan luar biasa sekali, ya Kakak. Ya, baik. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh Kakak Siti Nadia. Dipersilahkan, Kakak Dokter. Baik, pertama. <tuh> Saya mau uh, mengapresiasi uh, kembali Pak Joko, dan uh, tentunya luar biasa. Tadi uh, jawabannya sangat menyentuh, ya, bagaimana peranan pramuka, bagaimana nilai-nilai luhur dari pramuka yang tentunya sangat bermanfaat kalau kemudian kita uh, jalani di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, apresiasi juga luar biasa saya berikan kepada Prof. Uh, Sujatmiko, uh, kalau saya lihat hampir semua. Pertanyaannya di chat, Mbak Alisa, ini sudah dijawab langsung oleh Prof. Terima kasih banyak Prof uh, untuk kemudian uh, bersama-sama uh, tentunya kita menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, uh, mungkin closing statement saya bahwa situasi kita yang saat ini sudah kita rasakan sangat baik, kita sudah bisa kemudian melakukan berbagai aktivitas harus kita pertahankan. Kuncinya adalah pertahankan jangan sampai kemudian kita kembali lagi pada situasi sulit seperti uh, kemarin yang artinya kemudian ini akan menitik nolkan kembali semua upaya kita. Mari kita kejar semua ketertinggalan sebagai akibat pandemi dengan tetap menjaga kondisi yang sudah sangat baik ini. Jangan pernah lengah protokol kesehatan Jangan pernah bosan-bosan mengajak semua orang untuk melakukan protokol kesehatan, termasuk juga bagaimana kita melakukan PTM bagi gugus depan, selain tentunya memberikan pengajaran-pengajaran terkait kegiatan pramuka di gugus depan tetapi saya yakin materi-materi di gugus depan itu juga akan terkandung materi-materi yang sifatnya mengajak kita untuk keluar bersama-sama dari pandemi COVID-19. Kembali lagi, segera divaksin, jangan pernah ragu untuk divaksin, karena vaksin sudah terbukti memberikan keamanan bagi kita semua, serta jangan lupa jalankan protokol kesehatan agar kondisi kita ini tetap bisa dipertahankan. Terima kasih. Baik, Terima kasih kepada kakak dokter Siti Nadia atas closing statement yang diberikan. Kita boleh lanjut kepada kakak Sujat Miko. Dipersilakan kakak untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Kak Lisa. <coughs> Jadi tadi sudah Pak Joko bagus sekali menjelaskan. Tadi juga pengantar pagi oleh Kak Bahtiar juga bagus sekali mengingatkan peran kita masing-masing. Ya, Jadi saya juga kembali menegaskan ya peran kak, bahwa bahwa virus corona masih ada di sekitar kita. Dari mana tahunya? Tadi karena dia sudah menjelaskan setiap hari masih ada seribu orang Indonesia tertular setiap hari. Antara 800 sampai 1000 tiap hari. Berarti tiap hari itu masih menyerang, masih ada di sekitar kita. Nah ada di mana virusnya itu? Ada di tenggorokan dan hidung orang-orang di sekitar kita. Nah yang mana? Tadi sudah jelaskan 66 sampai 70 dia tidak bergejala. Jadi bisa saja kita mulai dari keluarga kita dulu kita lihat jangan-jangan bapaknya yang bapaknya karena bapaknya bekerja di luar rumah sering ketemu ada virus hati-hati. Jadi kalau bisa bapaknya serupa kayak masker anak-anaknya juga kalau jangan terlalu dekat dengan bapaknya ngobrol-ngobrol jarak jauh boleh. Main badminton kan jauh jaraknya boleh ya. Main apa? Jadi nyanyi saat bapaknya di pojok sana anaknya yang karaoke misalnya boleh. Itu pertama keluarga kita dulu kita lihat kita bereskan dulu pembantu kita lihat kenapa kalau tidak gelombang ketiga akan muncul pengalaman tadi di Singapura, Thailand, ya, Filipina, Australia, ya, Korea Selatan yang paling parah ya. Jadi belum turun-turun untuk Korea Selatan karena pembelajaran tatap muka cepat dibuka, uh, bapak, pelonggaran aktivitas sosial juga. Jadi hati-hati ya -hati, karena dia udah mengingatkan. Jadi kita mulai dari keluarga kita masing-masing dulu. membantu kita, nenek kita, semua kalau bisa yang semua biasakan pakai masker, kalau keluar rumah, pulang ke rumah juga cuci tangan segala macam. Kalau perlu, kalau lama di luar rumahnya, kakak pembina misalnya atau guru, nah itu di rumah tetap pakai masker tapi ganti masker. Kedua, segera vaksinasi yang 12 tahun ke atas, segera deh. Mulai kita tanya, neneknya udah belum? neneknya mungkin tinggalnya di rumah lain, ha, dijemput, antar ke sana. Bapaknya, ibunya, anaknya semua yang belum, pembantunya. Semua tidak tidak ada beda status sosial, tidak divaksin semua. Pembantu saya sudah divaksin ya dua kali dan sebagai sopir vaksin ya. Nah setelah itu kalau ada demam batuk pilek hati-hati berobat ke dokter supaya siapa tahu di swab antigen atau ke puskesmas ya supaya jangan terjadi. Kenapa? I, kalau ini terjadi gelombang ketiga kita nggak tahu tadi seperti uh, karena dia jelaskan akan menyebar kemana-mana nih orang yang positif tapi nggak ada gejalanya akan menyebarkan kemana-mana laki-laki makin banyak akan meledak lagi seperti uh, gelombang kedua ya. Tapi seperti kata Kak Joko, kalau kita hanya ibadahnya baik, doanya baik, dan ikhtiarnya juga baik. Ikhtiarnya dengan tadi memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, Memakai imunisasi, insya Allah kita akan terlindung. Jadi jangan sampai anak kita, ponakan kita, cucu kita yang di rumah maupun di rumah lain, atau anak murid kita, siaga kita, penggalang kita, penegak kita, pendegak kita, pembina kita, semua ada yang terkena dengan cara yang tadi. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakak Sujat Piko atas closing statement yang diberikan. Kalau misalkan boleh saya merangkum dari ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, tetap pertahankan bagaimana kita menjaga protokol kesehatan ya kakak-kakak ya. Tetap terapkan disiplin sosial kita. Juga jangan lengah karena virus COVID-19 masih merajalela di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk vaksin ya kakak-kakak ya. Baik. Kakak-kakak dan juga hadirin, sampailah kita ke penghujung acara webinar pelatihan penguatan gerakan pramuka kedua strategi komunikasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bagi gugus depan di sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita hari ini atas kehadiran dan juga partisipasinya. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan hadirin yang telah setia mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Semoga pelatihan hari ini dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua Untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah Saya tanya Alisa pamit undur diri Atas nama penyelenggara, kami memohon maaf Apabila terdapat tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan Sampai bertemu di acara selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om